alaihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Muqarramin, para ulama, syuama, kiai, ajengan, mu'alimin, asatid, ustazat, mubalikin, mubalikoh, bil khusus, wakil talqin, akhil mukarram, Kiai Haji Asep Samsur Rijal, pengersana Bapak dan Ramil, seorang tentara, perwira, tapi mujahid, tukang merjuangkan gerakan-gerakan peribadatan termasuk gerakan zikrullah. Pengurus Yayasan Serba Bakti Kota Kabupaten Sukabumi Cianjur sareng sajabina ikhwan akhwat anu penuh perhatian, walaupun saya menduga biasanya kalau Dzulhijjah tidak banyak karena besok mau lebaran. Tapi melihat jumlah tetap aja banyak. Ini bukan kehebatan ajengan jajan, hati-hati, jangan Pak salah Pak. Itulah agungnya zikir. Saya dengar tadi ada yang jadi riau ya, yang sekaligus mau talqin zikir di Canaku Al-Mukarram Ustad di Bekasi sareng sajabina tak kitu we. Jadi ai zikir mah saha itu nu boga majelis teh sebut teh duaan, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin jangan jajan pelayan gitu. Itu nya jadi lain jelema mati mana meni reka ajengan jejen, seakan-akan ajengan jejen no sumber segala, bukan. Saya ini pelayan, menyediakan tempat, menyediakan sekedar goreng kerupuk lah jeung pangiringna, menyediakan naon deui atuh ya seandainya lah dalam rangka hid mah, sebab dalam tarekat ada tiga wazifah murid, tiga tugas murid. Satu, robito, sambungkan kolbu ke mursyid. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, mujahadah. Sakit tuh nganti lo ya tanah teh jadi murid tarekat mah. Tetap mursyid kita guru agung pengersa Abah, dengan hormat pada semua, hormat. Suryalaya tidak pernah tidak menghormati. Hati-hati kalau mendengar naonlah simpang siur informasi. Adapun Suryalaya mengeluarkan surat yang tegas itu karena saudara-saudara kita yang apa ya punya inisiatif tentang mursyid, sudah diingatkan dengan segala cara tapi masih sulit juga, ya terpaksa Pondok Pesantren Suryalaya mengeluarkan edaran. Ikhwan tenang we tomak riuh ya. Hartosah penting. Karena sudahlah banyak yang menunggu talqin, maka saya akan mendahulukan talqin. Baru nanti penjelasan-penjelasan sampai jam tidak ditentukan. Kepada yang ditunggu oleh penjemput, mau pulang duluan boleh, aek ngkewe bareng mangga kumaha salira we. Kuringa ngomong mah jadi hese teh ngomong sakedeung teh. Teuing ajengan nu beuki ngomong, teuing maneh nu anu kudu dipapatahan wae. Terima kasih juga ibu-ibu dari Jakarta, ini ada Sri Kandi yang sangat rajin, Putri Indah daripada Profesor Dr. Idris ya yang sangat rajin. Mudah-mudahan insyaallah niatnya yang ikhlas, Allah tolong insyaallah. Moga putrinya disehatkan ya. Amin. Sararewe ngadua mah, sararewe aneun.
Punten bilih bapak-bapak tadi. Oh iya, Pak Kiai Wahbiyadin sedang memimpin rombongan di Mekah. Mudah-mudahan diselamatkan, dilancarkan dan mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiikum ibadallah wa iyyaya bittaqwallah. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Astagfirullahal-Ghafurar-Rahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Huruf la diucapkan ku lidah, ditarik ku rasa, dinapuser kana ubun-ubun. Mungkin selintas seperti sederhana, jauh-jauh ti dumai ka Sukabumi ngan ukurek ngucapkeun la ilaha illallah 3 kali selintas seperti sederhana. Kalau diambil contoh seperti surat. Surat presiden tentang instruksi apa saja, walau sudah ditandatangani, kalau tidak dicap tidak sah. Sanajan orang geus jago dikir, jago wirid, jago itu, jago ieu, can ditalkin sora jeung can dicap, itunya yang mahal ya, legalitasnya. Karena untuk mentalkin tidak bisa tanpa izin orang yang sampai ke tingkat mursyid yang bersilsilah sambung menyambung sampai Rasulullah. Itu bisa itu. Najan tika di apa ya, direka-reka sampai menangis dan segala macam, tetap judulnya seni gitu. Dengan hormat kepada para pimpinan zikir yang bisa menangiskan orang. Ya, bagus enggak jelek, tapi harus tahu tidak sampai ke mulki malakut jabarut lahut. Ya sampai di situ aja. Isukna poho deui gitu deui. Menang cerik sabobeuting teh ngan ukur 10 poeun leungit. Da ada aturan mainnya, Pak. Ada aturannya. Ulah sok nya aturan sorangan. Ikuti aturan yang baku. Orang yang tidak mau mengikuti aturan orang lain yang sudah baku lalu bikin aturan sendiri dan tidak berhasil, ya sombong gitu aja. Namanya orang sombong. Saya kalau dipinta menciptakan tarekat bisa kok. Profesor-profesor setuju. Nada saya mak wirid bisa nyieun ku sorangan, doa bisa nyieun ku sorangan, selawat bisa nyieun ku sorangan. Dalil paham, nyieun buku bisa. Naonnya saya na. Tapi rek nanaonan, mending nuturkeun ka batur nu geus baku. Nah somong-somong teh. Kartos tah. Sia sakalian ka kawan-kawannya. Sok panjang beuheung dina agama. Ulah sok panjang. Jangan jajan nuturkeun ka batur. Oh, la diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun, bukan main-main. Karena telah dikaji oleh para ahli ilmu nakal otak Quran Sunnah dan kitab ulama dan ahli spiritual, ahli ruhaniyah, bahwa di tengah dada ini ada latifah akhfa. Latifah akhfa itu secret, rahasia Allah yang disimpan di tengah-tengah dada seorang manusia. Bukan benda, tidak bisa dideteksi dengan teleskop, tidak bisa dilihat dengan segala alat, tidak, karena dia gaib, tapi ada. Disitulah kemuhammadan.
Semua manusia itu disimpan di kemuhammadan. Tengah-tengah dada di dia. Menjelma tuh bisa ngolah tengah eta, mau jadi jelma bener mau. Paling soleh sosolehan lah. Ya, tidak akan. Sudah tidak bisa ditawar lagi, bukan sombong. Ini yang kurang dipahami. Kalau soleh sekedar tidak jahat, getol kamu masih git, sekedar begitu enggak terlalu sulit, Pak. Soleh menurut umum. Soleh di kelas umum. Tapi untuk diterima oleh Allah, itu lain cerita. Gini contohnya. Oh, saya meja ya, meja kecil. Menurut ukuran kita orang kampung, halus goreng tah? Halus tah. Daek menibikan. Coba kirim ke istana untuk dibayar 1 juta. Kata rimamah, paling ditalapung ku satpam. Kenapa meja yang begini bagus tidak diterima? Mungkin orang istana akan mengatakan, baik menurut kamu orang kampung. Kalau ini dibawa ke istana, paling jadi ganjal mobil lah di Arab. Itu contohnya. Sekarang bisa jadi kita soleh menurut kita, tapi dibawa ke Allah, cek Allah. Butuh tah pulang ke deui itu. Gitu. Bicara tarekat, bicara itu, Pak. Bicara wusul, bukan lagi kobul. Kobul itu rendah. Kobul itu sebatas diterima. Tapi kalau wusul, kita itihad wihdah. Jadi badan di bumi, tapi ruh selalu pihadrotillah. Target dikir itu. Kalau dikir sekedar baca-bacaan, siapapun bisa mimpin. Ibu guru TK mimpin, anak-anak TK mimpin. Dikir bisa. Nah, anak-anak, la ilaha illallah. Bisa. Ustadz Anu di televisi mimpin dikir bisa, non sulit. Orang Indonesia paling resep entertainment, disorot-sorot di TV paling resep. Pakai baju putih ya, putih. Nah, nanti kalau waktu dikir bawa uang ya, sodakoh. Ibu-ibu balik, ustadz menang duit. Halus itu, halus. Maneh. Saya hormati semua. Kalau Sukabumi mengadakan dikiran, mengadakan pemimpin dikir dari Jakarta, sang ustaz di atas mimbar, saya duduk di bawah. Beliau di podium, saya di bawah duduk gitu. Padahal rois nasional. Rek naon dah yang rek ngadu pake gede-gede. Gitu weh. Nah, orang Sukabumi tepati paham naon harti mursyid, naon harti khalifah, naon harti mukodam, dah tepaham. Ini disebutkan hebat di Sukabumi mana tukang pidato, tukang gagayaan di TV, gitu nggak halus teh. Nyek baik, mama nih, ya baik. Mengolah wilayah tengah. Di wilayah tengah itu adanya apa? Adanya kemuhammadan. Jadi ada channel khusus di tengah dada ini untuk kontak dengan Rasulullah. Channelnya di sini. Antara dua hal ini, latifah nafsi di sini, gudang sifat buruk seperti oret, merepet, jahe, kikir dan macam-macam. Sini penyakitnya. Oh, nafsi sifat-sifatnya di. Latifah nafsi di sini, amarah bisu itu di sini, amarah bisu, bukan di daging hati. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, apalagi Brunei termasuk apa itu ya, negara-negara di Asia Tenggara rata-rata memahami bahwa sifat manusia itu pada daging hati. Keliru. Saya berani ngomong karena saya yang meluruskan. Saya ceramah di Yala, di Skadau, di Thailand, saya sampaikan ini di perbatasan Filipin, di Semporna. Jadi lain ngomong tika jauhan susuganan anak. Ulama Malaysia hadir, ulama Thailand hadir. Mereka banyak yang menangis, makasih Pak Kiai. Ini mutiara leluhur kami yang hilang.
pusaka kami yang hilang dari dulu. Saya sampaikan ini di Pekanbaru, ketika saya diundang oleh Pak Rusli Zainal, Gubernur Riau, dan lain-lain. Tuh, tinggal pelit, kikir, serakah, nondi, hianat, bodoh, takabur, syahwat, pemarah. Tadi dia, iya, lain dia. Daging hati nu hideung di belah dada kanan, itu mah fungsinya nyaring racun supaya tidak masuk ke jantung. Itu fungsinya, bukan fungsi spiritual. Bukan fungsi spiritual. Silakan Anda mau pakai referensi mana, mau ke Mesir, saya dari Mesir. Anda lari ke Turki, saya ke Turki. Cari dari sedunia. Itu lain-lain ilmu ecek-ecek, lucu. Pengajian itu pengajian level internasional, bukan sombong. Anda mungkin menganggap internasional mah kudu ngajina di Washington DC. Kalau Anda ke Yaman, kadang-kadang di sisi gunung ngajina. Ya, yang disebutkan internasional itu bukan tempat sebenarnya. Tapi level. Level. Tidak berlebihan kalau Anda mengatakan Pondok Pesantren Suryalaya adalah Mamba'ut Thoriqoh, pusat tasawuf kelas besar internasional. Saya tidak menyebut terbesar, bisi batur kasinggung. Sebenarnya mah terbesar. Jamaah nang 4 juta di seluruh dunia. Ngan bisi tegenahan batur kelas besar gitu. Hatena batur ge galal de sarua. Ada Syekh Hisham Kabbani di Inggris, di Amerika, Syekh Nazim Haqqani di London. Ada para masyayikh, ada Syekh Zubair di India, di Pakistan, di mana-mana. Saya bersilaturahim dengan beliau. Kalau saya enggak kedengarannya, beliau yang ke Indonesia. Terkumpul dari 60 negara di Hotel Borobudur. Hayo atuh ucu hayo. Sing pantes maneh tika kubatur diperlukeun. Lain ngasong-ngasong diri tapi diperlukeun. Sudah banyak tanu ku anak di bawa anu tadina kelas desa. Ini jadi pengurus kabupaten, kelas kabupaten, jadi pengurus provinsi, jadi pengurus nasional. Nuhun gitu, eh. Ini hayang dinuhun kene ta wa unjuk jasa. Pan maneh mah teu pati ngarti terima kasih jelema. Kudu diajaskeun ka maneh. Kenapa Pak Jejen begitu? Ketika Anda lupa kacang lupa kulit terhadap jasa sesama manusia, maka Anda tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Asa hayang kapake ku Allah ngan kajelema nu nyalurkeun ilmu ka maneh, maneh teu hormat, cek Allah moal ditarima. Kita ngambil air dari gunung ke bak kita pakai selang, kari-kari selangna ku maneh dipegatkeun nya garing. Cek gunung, nah, dah saya mah teu bisa nganterkeun cai ku sorangan ka dinya. Munya gunung kudu ngeluh ka ka imah maneh. Aya naon? Silsilah selang-selang, butut-butut si jejen selang mana? Terserah. Saya mau tanya kulian duit. Anda tawadu, Anda yang naik. Anda sombong, Anda yang jatuh. Gitu. Saya mau naik geus. Ya naik di luhur diukna. Ah, temahurui. Tuh tinggali, temahurui ucu. Di tengah dada ada apa? Tuh. Latibah akhba itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin didinya ayana, disitulah kemuhammadan. Belum lagi di yang empat, dua di kanan, dua di kiri. Mun maneh maca komik atawa lalajo wayang golek Gatot Gaca kunaon mun digagah sakti pan rangeteng ngadada aya berajam Wisesa leungeun kencak beraca musti leungeun kanan tapak nanggala dina celisap tapang rungu di karang meureun ku dalang kitu ngaranna nunjukkeun sebenarnya mah sararia jelema teh kitu aya rahasia-rahasia khusus nu kudu diolah tidak hanya sebatas ibadah ungkeun-ungkeun salat wungkul maca Quran wungkul zikir la ilaha illallah babacaan bukan sebatas itu eta mah neangan pahala ucu. Nah, dengan pahlama, maaf ya,
Nengan pahala itu bagus, bagus daripada tidak mencari pahala. Tapi kalau Anda buka kitab para sufi nu ahli ikhlas, jelema nu ibadahna yang dikulian ke Allah teh kelas me disebutna. Bukan kata saya. Lihat Anwarul Kujia, ana terjauh di kitab ngomongna. Lain kita lain kiai ngacaprak. Ada tanggung jawab referensi. Wal ulfu fi maudi'i ulfid dawab. Wal ulfu parab wasawabu pahla fi maudi'i ulfid dawab, sederajat dengan makanan ternak. Lihat kambing beberelean setengah jam, jam 5. Ma ba ma me 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 cek anakna ba nubogana geus hafal ya wah ingon-ingon aya pangabutuh ya. Keluarkan rumput dari karung tina sunung berikan mah nam 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 pre di sadana teh dari bari nyatu dia beak deui ma gitu kasih urang ka Allah ya Allah geus dibere bedegong deui geus sangsara loba kapuri ngadeukeutan deui ka kiai nginta doa khusus cerik deui ka bere deui kitu we. Saya bukan menjelekan, saya hampir 20 tahun di posisi seperti itu. Yang saya banggakan doa. Doa hayang anu hayang anu hayang anu hayang anu. Apa jelek Pak Jajan? Enggak jelek, tapi belum bagus ya. Ya. Apa salah? Enggak salah, tapi belum benar. Dalam proses katanya. Katanya namanya, cuk, ngomong. Omongan kita mahal sebenarnya. Mahal lu omongan kita lain omongan. Puntennya sok rada lagi seketika aja. Mineng ada ngenuk ya. Ini ada tara. Balikan deui omongan anak tadi suasok. Tanya hese, ciciri omongan mahal, ente hese. Mun omongan murah, Anda pasti bisa. Dengarkan, awas ya, omongan kelas murah. Yang enak pagi-pagi adalah minum kopi susu, roti bakar, dan cisamsu. Ngomong. Ya. Langsung nangkep 100% fotokopi ECS. Tapi omongan ilmiah mah ditahamalikan deui. Da kitu bisi mun jelema omongan anu hese dituturkeun eta mahal gitu. Sebab make mantek, make logika, make psikologi, antropologi, sosiologi. Wah, lohi nage kudu 20 lohi. Yang disajikan pada Anda itu sudah digodok oleh majlis pertimbangan di kepala seorang kiai. Kenapa kiai mah? Kiai bener. Ya, da. Kayak tukang tipu loba dia. Saya geting bener ting henteu mah batur lah. Oh lah na geu teu samarangan euy. Ngomong-ngomong begini, ini ada kelompok yang melecehkan. Eta mereka-reka centik. Kumaha tuh nu bener? Enggak usah begitu. Yang bener gimana? Ya, gini aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa yang bener begitu, Pak? Sopan, santun pada Allah. Jadi, jangan keras-keras kalau. Kenapa, Pak, jangan keras-keras? Nanti Allah katorekan, pengang. Tuh, coba. Jadi nu mentak dikir laun teh supaya Allah teu katorekan. Jadi cek maneh mah Allah teh aya ceulian. Murtad maneh. Gegabah ngomong jang leuwih mudak lemet ngomong kitu. Ulah sok ngareka-reka ku sorangan. Tuh la ilaha menembus dua latifah. Gudang sifat baik di dada sebelah kanan. Pak, mobil di kepalanya, kalau mobil mesin depan ada mesin, ada radiator di depannya, dihalangi dengan jeruji enggak, dengan besi-besi berdiri dihalangi. Kenapa? Karena di dalamnya ada barang-barang vital, lain alat vital bobogaan maneh wae, di mana-mana haji anu
alat vital ditanggung besar dan kuat lama. Duh, jadi maerot wae mana. Yang ayong. Vital teh penting teh. Ya, dalam badan kita banyak alat vital, mata alat vital, telinga alat vital. Kalau dia tidak ada, kita lemah. Anak wenu mungkin karena banyak makan obat, banyak kena AC, cepilnya geus teu normal cara bareto. Mentak ngomong sok kitu ning ka maneh, ai maneh kalakah laun di daerah. Tarikan, tarikan, tarikan. Pancelina geus. Wajar we wajar. Pakai mobil ber-AC guys, hampir 20 tahun terus-terusan ke mana-mana. Can capek, can banyak makan obat, bodrek lah, paramek, awas kadon, obat mahal, di Santosa, obat mahal, di anu, di luar negeri. Oh, boro-boro eueuh ceulian, aya ge kurang seutik geus tegena. Vital tah? Jadi mobil di dalamnya ada alat vital, maka di depan pakai rambang, apa? Coba raba dada masing-masing. Gitu kan ya dada? Lengan kan ada dada? Ada rambang enggak? Ada jeruji? Dari besi apa dari tulang? Mengapa Allah dada ini pakai rambang? Sebab di dalamnya banyak alat vital. Jantung, paru-paru, dan macam-macam di wilayah dada. Karena itu orang kalau ditembak dadanya jarang selamat. Leres deh komandan beliau. Saya mun ka Kodim sok diajak latihan nembak. Kupadan di tawaran biasa we peluruna 5. 2 kena 3 leungit. Sakitu teh jago dibanding jeung pak hajari mah 5 anana ting ka mana. Saya boga bakat di tembok tembak mah gitu. Tuh. Lah. Di sini ada barang penting. Latifah akhfa. Di sini ada barang penting, latifah nafsi. Ilaha latifatul ruh, latifatul khofa. Tong hopi nyebutannya, kana nu geus mah geus we. Ajengan, ajengan anu ge. Pan aing maneh mah teh nyaho kelas ajengan, heuh. Sajalma geus disebut ajengan, ajengan cek maneh mah. Pirang-pirang jelema nu disebut ajengan kunu bodo, lain ajengan cek ajengan saluhureuna. Ya. Oh ilaha khofa akhfa. Akhfa di tengah dada. Illallah di sebelah kiri. Bukan main mah. Kita ucapkan 3 kali. Ini sunnah dari Rasul. Rasulullah kadang kepada satu orang, kadang berjamaah. Tong kudu ganeng ajengan jejen mah sok talkin. Masal cenah, kos pembunuhan cenah masal. Talkin berjamaah, mun arek make sopan bahasana atuh. Talkin aman. Ramai digogoreng ajengan jejen mah gitu. Cek orang hadai mana mereka berjamaah kumaha da nu nyamburkeun ge seutik ka maneh urang ai urang mah da loba ya enggak apa-apa ada dari rasulnya at-talqinu jamaatan kalau sendiri at-talqinu puroda sorangan minang jamaah minangan kadang-kadang mah di lapang tak selalu saya katakan ke panitia panitia katakan pada jamaah kalau mau ngaji dengan saya punya wudu ngarah berkah. Can pernah tiga poe geus 23 tahun ngahodaman pangasabah. Begitu saya sampaikan talkin, "Maapa di sini tidak usah ditalkin." Eueuh nu nolak, eueuh kabeh ge barutuheun. Coba bener nama. Yuk kita ucapkan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, pejamkan mata dengan suara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Cita teruskan ku doa salawat munjiat. Saya singkat aja talqin aya nama. Ya. Teruskan amalkan tiap pada salat fardu 165 paling sedikit lebih banyak lebih baik. Mun make lesan Medan ya, lebih banyak ah tak sholat hayang 300 pek ngan mun ngimaman nambahan tong lobating makmum bisi kekelenek at
Atau kalau sangat sibuk cukup 3 saja, nanti yang 165 kodoi di waktu lain. Jangan merasa dipaksa oleh guru, tapi kita yang perlu. Artosah itu eta disebutnya tariqat qadiriyah. Sebenarnya tariqat muhammadiyah. Naon cenah? Jangan ragu nyebut Muhammadiyah dalam nyebut organisasi. Urang mun ngadenge Muhammadiyah, wah ieu pasti yuk. Ya Haji Ahmad Dahlan ya tara kunut ya. Mun ngadenge Ahmadiyah, oh aliran, Pak. Nabi Muhammad itu Ahmad kalau di langit. Maka kita ini sebenarnya enggak salah kalau disebut kita ini Ahmadiyah, adalah jamaah murid anak buah kaum daripada Nabi Ahmad. Nabi Ahmad itu Nabi Muhammad. Maca sholawat mana? Sholallah rabbuna ala nuril mubin. Tuh, itu Muhammadan. Maka ilmu ayo ngomong. Maka ilmu mah genah, terujit, terunyem. Hari Ahmadiyah itu mah Mirza Ghulam Ahmad. Orang pinter, orang cerdas, hafal Quran, jago hadis. Saya sudah datang ke pesantren bekas dia nyantren dulu di Saharanpur. Saking pinternya dia memperdalam spiritual, maka merasa dikunjungi Jibril, merasa dia sudah mendapat wahyu. Etana salah nama sih itu. Pinterna mana taku. Tak lo bagi pengikutna di Indonesia. Presiden tuh anu ngabu banget kan. Mau sebabnya dibela Inggris. Nah Inggris sangat kuat membela Mirza Ghulam Ahmad. Gelanan Muhammadiyah ya? Artinya kita umat Nabi Muhammad. Ahmadiyah. Balik ti dieu mah. Ae geuning euy. Bubunangan euy terugi euy. Naik bus 15 jam teh euy. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Semua tarekat itu tarekat Muhammadiyah. Metode zikir dari Allah disampaikan kepada Malak Jibril, dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad mengalir lagi. Ya berjalur-jalur. Wajar aja. Zikir kopi gerbangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dikir jahar gerbangnya Sayyiduna Ali karamallahu wajah. Terus mengalir, mengalir, mengalir. Ganti kurun, ganti kurun, ganti kurun. Melimpah mursyid, melimpah mursyid, melimpah mursyid. Sebenarnya Nabi Syabdul Qadir tidak menamakan tarekat dikirnya Qadiriyah, dinamakan oleh beliau. Seperti Soekarno-Hatta tidak pernah bikin surat wasiat, kalau nanti bikin bandara beri nama Soekarno-Hatta. Itu lain pahlawan yang dihargaan. Beliau tidak pernah begitu, tapi Pak Harto menghargai proklamator, maka ketika bikin bandara diberi nama. Toriko ini dari Nabi Muhammad mengalir aja, murid-murid menghormati di antara guru yang luar biasa. Taeta euy, seorang wali, raja na para wali nu disebutkan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, disebutlah oleh pengikutnya sebagai penghormatan Qadiriyah. Namahan ilmu teu? Fuguhe jang. Hayang bisa ngomong gitu, muka kitab lagi kudu seberapa ratus jilid. Teu bisa ngomong statement-statement ilmiah tanpa referensi kam. Namun kita mah ngomong ka manajigna nu disebutkeun ngaji mudah-mudahan. Rata-rata mau balik di urang mau balik mudah-mudahan. Para wargi sareuna urang nuju sami-sami ngadiung di tempat dina raraga ngahormat ka Nabi Muhammad mudah-mudahan. Bang para wargi sareuna. Tah para wargi urang teh angkat tolap ilmu mudah-mudahan. Teu kudu mah santren cu ngaji kitu. Salboga bakat ngomong ngecebrek ya. Hampura, kenapa Islam hese maju di urang sebab rata-rata mau balik urang mau balik mudah-mudahan. Lain ngahina daripada Allah jalan cu, jalan saya didukung. Ngantong sombong we, mana kurang pepatahan ke supaya profesional ka ditu. Baik. Hiji eta dari Allah juga ada perintah wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu, dalam jiwamu. Pinapsi
tadur wa khifat tawadun la jahri min al-qaul. Jadi manusia diharuskan kalbunya tidak boleh lupa kepada Allah. Dari Allah dilimpahkan kepada malak Jibril, malak itu tong malaikat jemputna. Kene nungges mangges we. Ayeuna mah ulama galaleude di Jawa Barat ke mulai ngomongna teh sok. Jadi malak Jibril hadir. Malah aya kieu gede di kota Sukabumi. Ngaji kebenaran aya ana dirinya. Cek beliau, malak Jibril. Kenapa saya nyebut malak? Saya takut disalahkan oleh Pak Kiai Jejen. Dati baheula ge hampir kabeh malaikat wae nyebut. Keliru, malaikat itu banyak. Kalau malak satu, kalau dua malakan. Malakun malakani, malaikat. Itu jelema ngabring sorangan. Nya sari teh. Salah bener tong ngomong. Sarua wae jeung meneh nyebut malaikat Jibril teh sarua jeung nyebut Jibril hiji disebut ngabring. Mana wae nu nyeung seurikeun atuh ngadengan ge teu ngartian. Saya he sorangan nu sari teh. Ilmu tah? Beus mahal ai wae. Pantes tuh batur anak profesor ge darah ratang, anak dokter darah ratang. Bapak mana ge dokter kuda kodok anu kotor. Kasinggung ya, kasinggung. Kudu kasinggung, tepuk teu kasinggung tepuk ka perasaan mana. Ngan kasinggung ulah punung. Kasinggung ulah. Make bahasa Jerman wae ngomongna ieu. Ya baik. Ya. Jadi Allah memerintahkan manusia tidak boleh lupa kepada Allah. Kapan ya Allah kami harus selalu, harus ingat kepadamu selama kamu hidup. Keur hees keur beuntak ge teu meunang poho. Ribuh tah. Atuh abot Gusti mun bade ge mun keur beuntak abdi kudu ingat ai keur sare kumaha ingat teu Gusti cenah. Tuh nya. Hayo bisa teu ngajawab? Tanyakeun tukang nyahungan. Mun legeg eta lain legeg syukur. Dalam saya tanya kemarin kumaha ngomong. Bayangkan kalau tidak ketemu ilmunya. Fadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dinal jahri minal qaul. Ayat lain mengatakan fadzkurullaha dzikran katsira. Ayat lain mengatakan wala takunu kalladzina nasullah. Kamu tidak boleh seperti orang yang lupa, tidak boleh lupa sedetik pun kepada Allah. Sedangkan keur hees sabaraha jam. Ngalanggar aturan doraka tah sebab heesna poho ka Allah, maka obatnya adalah sebelum tidur kamu terus berzikir, maka tidurnya pun dinilai zikir. Tuhnya kapangi helmuna sok ke pahareup-hareup di akhirat geura maneh ku Allah langsung dinilai kosong tah sakitu poe tah kosong geuseusian tah cek maneh adena apa panghijeung si uwa aing bareto. Ayeuna mah moal patingan nuhunkeun ayeuna mah ge di ditu geura. Ebek mah saya nu ka narakana ceuk ka diri teh ah lebok sia ceuk. Geus ah, geus. Oh, tundukan kepala ke sebelah kiri. Tundukan kepala ke sebelah kiri. Walaupun yang sudah, kalau sudah ditalkin sekarang talkin lagi, jangan disebut ngecas ah, kurang enak walaupun benar. Nurun ala nur gitu. Naon cenah? Cahaya di atas cahaya, sudah punya cahaya ditambah lagi cahayanya. Saya yang mengistilahkan itu. Bareto mengecas wae nyebutna. Pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir. Lipatkan lidah. Ke atas sedikit, rapatkan gigi. Tundukkan kepala ke sebelah kiri. Rapatkan dagu ke dada sebelah kiri. Bidik dua jari di bawah susu kiri, bukan porno. Yang dimaksud adalah jantung. Jantung berdenyut tiada henti selama hidup. Sekali denyut jantung itu harganya miliaran. Kalau Anda bisa membuat jantung Anda berdenyut, kenapa mati? Kenapa orang yang kamu cintai mati? Kenapa orang yang kamu sayangi mati? Karena kita tidak bisa membuat denyut jantung. Jadi denyut jantung miliaran harganya. Gunakanlah ibadah kepada Allah dengan cara mengingat Allah. Kudu sholat salilana ripuh, maca Quran salilana ripuh, dikir jahar terus menerus
Repot juga, kita perlu komunikasi dengan orang, perlu dagang, perlu tani, perlu urus jabatan dan lain-lain. Ada ilmunya ya ini. Allah di jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dak plek, dak plek, dak plek, dak plek. Nah, jantung teh gitu we. Dak plek, dak plek. Saya diperiksa di Harapan Kita. Saya lihat kerja jantung saya di USG. Bolak-balik, nyurucut panon kuning Gusti. Denyut jantung bukan hanya segelatas dipompa oleh angin, tapi terkait dengan putaran bintang. Satu orang manusia terkait dengan 1,000,000,000 bintang, 1,000,000,000 bintang yang berputar ke kiri terus. Tak jantung ini di belah kenca, plek 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 plek. Itu hurui. Bintang-bintang bukan bintang kecil di langit yang biru, itu lagu TK itu, untuk anak-anak TK. Geus kolot, geus dewasa masih kena bintang kecil di langit yang biru. Bukan bintang kecil, bintang besar, dilihat dari jauh kelihatannya kecil. Makhluk Allah, mesin Allah untuk hidup manusia. Bisa ngomong, bisa bentak, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak. Itu terkait dengan mesin bintang-bintang. Wan najmi idza hawa, la uksimu bimawaqi'in nujum. Iya mana maham Qur'an. Allahu Allah, Allahu Allah. Semua planet bergeser ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Sama dengan manusia lahir dari perut ibu, dia spiral ke kiri. Sama dengan orang tawaf sekarang di Mekah sedang tawaf berputar ke kiri. Namun orang bareng wilayah kiri orang di Eusi, sama dengan kita ikut tawaf di sana. Allahu Allah secara prinsip lain berarti itu kudu ngilu tawaf ka ditu. Engke mun aya duitna. Allahu Allah, Allahu Allah. Apa manfaatnya zikir antara lain? Saat ini manusia di dunia sedang stres, sedang tegang, bahkan depresi. Di Amerika banyak orang yang menjatuhkan diri dari jembatan tinggi untuk bunuh diri, padahal mereka sarjana. Di Jepang, di mana-mana, di Indonesia termasuk, ada apa orang setegang ini? Karena berat menghadapi kehidupan. Ada orang bakar diri, ada orang gantung diri karena berat menghadapi kehidupan. Jangankan untuk kepentingan menyekolahkan anak ke tingkat tinggi, untuk makan aja sulit. Pagi sore bingung, besok makan apa, besok makan atau tidak, bagaimana biaya anak sekolah, bagaimana perumahan, bagaimana kendaraan. Pertanyaan numpuk di otak. Allah sudah memberikan jalan, la in syakartum lazidannakum, syukuri yang ada. Silakan berupaya mencari yang belum ada, tapi syukuri yang ada. Banyak orang menggerutu karena merasa belum punya uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, tanah luas, pangkat tinggi. Padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya. Allah, 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 Allah. Ya malain kesenian ucu, ya mah kekat bager, ya mah ilmu musalsala. Lain kegiatan renungan suci kos di pramuka. Sekadar lelewehan lah. Saya tidak merendahkan, saya orang pramuka, Pak. Tapi ini hakikat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat di bawah zikir. Allah, Allah. Anda sedang kontak berkomunikasi dengan Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberi mata berapa miliar harganya ya Rabbi. Mata dengan melihatnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, matahari menyinari setiap hari. Berapa miliar kalau kita menyewanya? Lampu segede gitu, berapa miliar menyewa? Berang puting, wororona. Yang disebutkan siang bukan tidak ada matahari, terhalang oleh bumi. Karena buminya berputar. Kalau kita panas terus, kita bisa meleleh. Dingin terus, kita bisa beku. Karena itu diatur oleh Allah, diputar. Ku Allah, ya bumi muter ku Allah ujung. Wan hari idza tajalla, dipakai sumpah ku Allah. Wan layli idza yaghsha, malam dan siang dipakai sumpah. Kunaon dipakai sumpah? Sebab nu bisa ngan aing nu bisa.
sia teu nyaho hargana. Berang dipake teu eucreuk, peuting dipake teu bendi. Allah, 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 Allah. Terima kasih ya Allah. Sering-sering mengungkap nikmat dari Allah kepada Allah, amma bi nikmati rabbika fa hadis. Wa ngarasakeun bageur, saya merasakan. Anda ketemu saya tahun 80, maka Anda ketemu dengan mualim jejen, mualim sangsara di Sukabumi Daangsor henteu isuk baju hiji lesot mandi. Jangankan menjamu orang ribuan seperti begini, makan sendiri saja saya sulit. Umi harus menjadi pedagang bubur. Umi harus bikin besek untuk dijual, saya cari makan. Maka saya mengamalkan ini dengan sholawat, dengan Quran, dengan zikir. Nuhun yang sudah diberikan oleh Allah dinuhunkan ke Allah. Maka tenanglah kita. Hilanglah tegang, hilanglah stres. Yang muncul adalah senyum. Kita bekerja, berangkat ke kebun, atau menjadi pemulung, atau menjadi tukang cuci, atau menjadi kuli, jadi apapun, nikmati, senyum. Karena kalau itu tidak dinikmati, muncul serakah. Muncul serakah itulah yang menjadi korupsi, yang menjadi mengambil barang orang, curanmor dan lain sebagainya. Tak iya ucu ilmu na iya. Dalah dihantam ge celina ku pidato, ai pidatona seserian mungkul. Cacalabakan amek-amekan, najihan batur ngagoreng batur na naon. Allah, 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 Allah. Allah Maha dekat, nak. Kalau Anda mengatakan dia di atas sana, jangan terlalu masuk dalam kalbu. Itu basa-basi. Dia di atas sana artinya, maksudnya Allah Maha tinggi, bukan Allah di atas. Depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam, kita dicakup oleh Allah. Allah lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Allah lebih dekat daripada mata kita sendiri. Anda mengatakan tidak begitu, murtadlah Anda, lepas iman Anda. Karena Allah sudah secara tekstual menyatakan bahwa manusia sangat dekat dengan Allah, semua makhluk sangat dekat dengan Allah. Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Deketan Allah ku sorangan, tong hayo he ngagi dikadukun. Mun aya keperluan yang tadi doakeun ka batur rek kosongan teu bisa. Silakan minta doa sama orang lain sekedar doa tambahan. Orang lain juga mendoakan karena duit. Ngeus-ngeus. Abring-abringan karena ditutup raruguh. Muli jimat, muli segala rupa. Saya tidak anti, jangan tersinggung Anda yang profesinya begitu. Ikhlas, ikhlas. Allahu Allah, Allahu Allah. Azimat ada dalam ilmu Islam, tapi menyampaikannya harus dengan keikhlasan. Kenapa azimah jadi kurang barokah? Karena orang bikin azimahnya juga karena uang. Aya kitabna si uage boga geus ngalah tamat sih. Ieu heula ieu jelema cenah takwa heula, ieu mah cenah takwa. Budak-budak buah cau tangkalna teu diurus, hasilnya cacauan. Urus tangkal cau, buah mah bidi sorangan, ustus takwa. Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah seorang penyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menentukan, menetapkan bahwa pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mun jelema ngarti kabeh kuduna ngabring ka ahli tarekat bageur. Yang jadi insan Pancasilais tapi ngajauhan ahli ruhania, ngajauhan ahli ketuhananan, rek di mana? Da kudu ngolah ku sorangan, ulah diolah batur hirup. Allah, Allah, Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malak Ijrail akan datang mencabut nyawa kita. Silakan ya Allah, siang ataupun malam, masih muda atau sudah tua, sedang miskin atau nanti sudah kaya, silakan ya Allah. Kami tidak akan mempertahankannya karena ini milikmu, hakmu. Adapun kami memohon panjang umur itu karena diperintahkan berdoa. Yang kami pikirkan bukan soal kapan kami mati. Yang kami pikirkan, roh keluar dari badan akan bergabung dengan siapa. Kami takut roh kami digabungkan dengan Fir'aun, roh kami digabungkan dengan Namrud, roh kami digabungkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kami ingin bersama kekasihmu Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dan kami tahu
Bagaimanapun kami ingin bergabung dengan beliau, tapi kami di sini waktu hidup tidak mau bergabung dengan ajaran beliau, maka kami tidak akan bergabung dengan beliau. Kami ingin mampu berjuang untuk menjadi manusia yang itba, mengikuti jejak beliau. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Mau bertanya bukan untuk sombong. Ayah manfaatnya. Kita hidup jadi capek ketika kita hanya merengek, merintih menghadapi kehidupan. Capek. Dengan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul. Hanya pembahasan zikir di Indonesia, di Sukabumi, banyak dibahas bukan oleh ahli zikir. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, kebanyakan menganggap zikir adalah baca-bacaan. Rujuklah kepada Azkar An-Nawawi, kitab Azkar An-Nawawi. Kitab yang menjelaskan zikir-zikir yang disusun oleh seorang alim besar, seorang mujtahid fatwa di dalam fikih, yaitu Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Beda dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi alim besar, tapi tidak setingkat dengan Imam Nawawi. Sebenarnya bukan Nawa. Nawawi itu bukan nama, tapi nama daerah. Orang Nawa, maka dia Nawawiyun. Orang Jawa, Jawiyun. Ya. Mahwa dzikru, apa itu zikir? Zikir adalah segala aktivitas seorang manusia yang menuju ridho Allah. Itu apa namanya? Jadi kullu syai'in yuwasilu li ridho illahi bahwa grahe. Di Sukabumi loba ahli zikir banyak. Banyak. Karena sudah bertarekat belum bertarekat itu bisa disebut ahli zikir. Orang ini belum bertarekat tapi dia suka sholat, sholat zikir. Dia suka infak, suka sedekah, zikir. Dia suka tolong menolong, zikir. Menghormati orang tua, zikir. Menghormati guru, zikir. Sayang anak, zikir. Gerak, moal boga musuh mana? Gua 22 tahun khidmat di Suryalai di tahun 80, ayeuna geus 2013, 23 tahun. Alhamdulillah, can pernah boga musuh. Sebab menerangkan dikir, tara ngagul-ngagul dikir sorangan, ngajejeleh batur, nganggap batur, tara dikir, kade. Karena itu saya oleh banyak orang dijuluki medium, ayah menyebut katalisator, pemersatu. Kemarin acara di sini, tak ingat jeblaknya nih. Sebab saya tahu di Sukabumi banyak kelompok-kelompok kekuatan dakwah, kekuatan pembinaan umat, tapi tidak akan ngahiji. NU, guru wak NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah, persis-persis, tablek-tablek, tarekat-tarekat, tidak akan ngahiji. Kita kumpulkan, ijtima. Ayo main bola, tong sorangan, ya. Capek, kudu. 11 orang, operan genah. Bola ke sisi ayah halap, ke kenja ayah halap kiri, ke tengah ayah gelandang, oper ke harup ayah striker kanan kiri itu. Bola kana gawang tewaku kiper. Hayang rame pasang tukang surak di sisi. Genah. Hayu urang babarengan sarare. Geus langeus. Bagaimanapun Al-Qur'an sudah menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Salah satu penyebab Islam jadi lemah di muka bumi adalah karena kelompok-kelompok merasa bangga dengan kemampuannya masing-masing. Saya sudah katakan kemarin, contohnya lidi. Lidi kalau satu, ya di antara manfaatnya tusuk sate, tusuk cilok, jugil cohil, nyepet budak paling gak. Tapi kalau di depan ada sampah satu ton, bisakah dengan satu lidi? Jangankan satu ton, 10 kilo aja nggak bisa.
Tetapi lidi, 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 100, 200, 300 lidi diikat. Jadilah dia sapu yang mampu membersihkan. Wahai kelompok-kelompok di Sukabumi, di Jawa Barat, di Indonesia, bersatulah. Beda-beda sedikit gak apa-apa. Sepak bola pun gak harus sama kumis, gak harus sama badannya. Gonjales jangkung gede beri bule. Si Okto letik beri hidung. Rek ngoper untuk kia, bule tersepak. Mau ngoper kadinya beda. Kata si Gonjales, tersep sih, lemet awaknya. Nyuma tulus main bola gitu. Diurang terlalu mementingkan gitu. Oh, itu sa ikhwan, itu sa ikhwan. Tahu imah-imah ikhwan, ajengan, imah-imah lain. Itu bahasa apa itu? Kalau mau ditambah, ini ikhwan torikot dengan kita, yang ini ikhwan sesama Islam gitu ngomong. Tapi eta mah lain Islam ajengan, ikhwan sesama bangsa Indonesia. Ketemu orang bule bari kafir, ikhwan sesama manusia. Mantak disebutkan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Beda golongan kan bae. Si imam kunut, si imam henteu geus tonggane. Tersep si eta jadi imam, maneh atuh jadi imam. Eta batur mungun ngamakmum ka urang, maneh jadi makmum. Imamna teu kunut, itu ruku, maneh ngangkat tangan heula sagedeung. Pan ketinggalan, antepan helaanan, berik di sujud kedua, gancangan, wrrr, nepi. Entem. Pikirnya pikir macet sih suka bunga, kacampuran di jen kerajaan yang mau pikir. Pikir mah fleksibel, Pak. Ternyata imam kunut sedang orang tara. Naun hesena tinggal cicing. Tong amin kali ngebadu deh. Banyak saudara kira yang tidak suka qobliyah Jum'ah sholat. Betul narangtung menina cicing. Kan baik, baik memaneh. Ini setong-tong jadi riweh ku soal perbedaan. Saya bikin statement untuk Sukabumi. Dan sangat disanjung oleh Pak Gubernur. Bersatu dalam akidah. Toleransi dalam khilafiyah. Berjamaah dalam ibadah. Sukabumi nubo gacu. Mentak anak ngeberebet ki menang baik penghargaan siapa? Tong sirik manehnya? Bukan sebarije penghargaan ti gubernur? Jannya, kena. Berarti maneh can pati hargaan. Sorry ya, sok tegina ngomong anak mah. Arah teu somong hirup. Aya tuh cu. Bersatu dalam akidah. Istilah Pak Haji Dudung mah marobuka siapa Tuhanmu Allah. Tuhan Allah kene mah tu dulur euy. Wa man nabiyuka takunaon jeung Ahmadiyah urang jadi beda, man nabiyuka jadi rada beda. Kuduna man nabiyuka Nabi Muhammad eta Mirja Gulam tah hampura we jeung eta mah. Wawuh mah wawuh kitu. Tah dulur kene sanagara ngan sabenerna mah teu saagama. Kalau majelis ulama sudah menentukan bukan muslim. Bukan? Wama kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Kecuali lamun Ka'bahna geus pindah ka Tokyo. Geus teu mah euy, teu bisa nyambung jeung eta mah dina bab agama. Ari Ka'bahna eta-eta keneh mah. Tong jadi riweuh. Tuh nya. Eta teh ajengan kumaha geuning pemikiran kita. Apa dina tambe? Akur jeung batur-batur tapi ulah sanajan jeung sejen. Sebab tunggal turun nanti. Maneh mah dibaca kaedah-kaedah persatuan tapi hirup mung bersatu. Boro-boro jeung nu beda golongan di lingkungan sorangan masih kena resep pasea. Resep pasea teh tina perebutan kekuasaan. Lamun jelema otakna nu hayangna kekuasaan susah diomikeunan apa? Susah diomikeunan. Baik, alhamdulillah. Gitunya. Di dalam berislam kita sudah diberi prem oleh Allah. Tidak bosan saya sampaikan tentang ini sebab ini kata kunci. Seperti halnya salirat teu bosan ngadang sangu heh. Mun aya nu ngomong Kang teu bosan teh geus sabaraha poe ngadang sangu teh karek 30 tahun aja.
isuk-isuk goreng pisang beak tilu, lepet dua, puding tilu, sedang can, can. Sebab budaya nu disebut makan di urang mah kudu ngadaang. Sama saja dengan bicara takwa. Setiap Jumat takwa itu diomongkan di khutbah. Naon sababna? Makanan pokok. Seperti ajengan jejen rek ngaji di mana wae selalu menyampaikan iman, Islam, ihsan. Kenapa? Sebab itu rukun utama agama. Ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Sabaraha rukun Islam? Hiji, dua, tilu, empat, lima. Sabaraha rukun agama Islam? Hiji, dua, tilu. Tiraha maneh lancar ditanya gitu. Jujurlah sanes ulin ka dia. Nah, kamarina mah giung kene itu rukun Islam, rukun agama Islam. Cesenawat rukun Islam ya dasarna hadis sahih kuana masuk disebut hadis hadis giung non sababna disebut kudsi lain disebut hadis biasa lain sebenarnya. Hadis kudsi ti Gusti Allah tapi langsung melalui malak Jibril orsinil teksna redaksina langsung gitu kudsi jadina. Hadis iman Islam ihsan sebenarnya langsung dari Allah tapi pakai bahasa manusia jadi lain kudsi. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari riwayatnya dari Abu Hurairah yang menerima dari Rasulnya Abi Hurairah khodim cing raresep jadi khodim ulama teh ieu katingalina di urang teu peuti resep deket jeung ulama kumajeng ajengan jejen mah mineng mitah jeung sok nyarekan wae heuh teu peuti hayu dikebutuhna teh kana ilmuna mah cenah dititahna mah embung. Pangersa Abah berapa puluh khodimnya jalmi nu merekat di Sukabumi Bah Anta Bah Wiranta keluarga Pak Nih dulu masrahkeun diri we Bah ieu abdi hoyong hidmah lain sapoe dua poe saumur hirup imah gede ka Mekah bisa ngahodaman waliullah cing resepnya ngahodaman ulama punten ya. Pangersa Abuya, Haji Ade, pangersa Ama, Haji Ade, Kang Oman dan lain-lain, ka anak ge loba nu sok nu ngahidmah. Rido we rido, teu dikulian, teu dina naon. Aya nu saminggu sakali datang, sabulan sakali datang. Di Suryalaya saha nu bebersih urang Tegal. Rido we bebersih, teu dikulian, teu naon. Alhamdulillah urang Sukabumi macan aya nu daekeun di Suryalaya. Glamor Sukabumi. Misalkan salah satu daerah anu masyarakatna glamor Sukabumi di mana kanyahawanana tina HP saya ngaprak jalan selatan di Bandung Tasik terus Kebumen dan lain sebagainya tika Jogja baretoman yang kan menara menara HP sulit Sukabumi mah di Tegal bulet rajuk nurek ngarit HP nukuling ngoret din ini nih lebah dikitu nama halus lah halus tak hadisnya tuh kalau dalam muslim sahih muslim di Sayyidina Umar radhiyallahu an mertua Rasulullah khalifah kedua kalimatnya panjang baca aku syararya bismillahirrahmanirrahim breng loba nu balem euy kunaon teu maca sararea gunul boro-boro nu gunul nu gondrong geus rarese ya sudah tuh inilah disebutnya ummul hadis induk hadis. Semua Al-Quran 6666 ayat menurut salah satu pendapat yang banyak diikuti adalah 6000 sekian. Ada yang mengatakan tidak 6664 tapi 6400. Hei gae, ari geus ngitung mah ketuk kudu jadi riweuh nyalahkeun batur.
nuka panggih kumane sakitu gitu. Nun jebutkeun genep rebu genep dasu genep puluh genep lain gagabah Syekhaki An-Nazili. Ya, lihat di dalam Khazinatul Asrar kitab hikmat anu di Sukabumi mah di Jawa Barat kitab hikmatnya dicokot jimatna wungkul ari ibadah nama dihanap henteu aing nyaho siap dihanap nama bab ibadahnya tepati dibuka gitu ajimana ayat kursi 5555 88 10 kita ajengan bisa ngomong gitu apa sih tukang nuk itu tadina aina dipicen ajengan henta dituna dasok perlu sekali-kali mah. Incu aneh malam kemari cari kue sabu beting dibuka Khazinatul Asrar nyangan azimah al-masru lamun budak ayah gangguan tulis nuk itu tuna nampantau pindah dari itu kemari itu kadia darerep budakna Islam kene tau oge anu goreng patut teh naon oi urang yakinkan nuk itu jadi goreng ibadah etak ni ucun lain salah ilmu hikmah nah. Tapi akidah nah. Alhamdulillah orang yang nasib sebuah jimat ah ke sholat ke deka insyaallah rezeki melawak itunya saudaraku ya saya tidak anti terhadap ilmunya santri panguragan santri salari santri jamudipa maka dijadikan menjadi gambar tripod naon jenah rukun Islam berapa rukun agama Islam sekali lagi ternyata di Asia Tenggara yang populer cuma dua iman Islam ini pakai ilmu penelitian selain saya kiai gober kiai nusok memakai androk cek nu tersep pakai samping kunaon aja kan tersep pakai samping alhamdulillah ubah nu sereng samping tiba-tiba modelnya kiai goblok nguslah eta mah dalil ulama NU sok di samping gitu guys baik selain saya orang salafiyah kebenaran saya juga diakui sebagai akademisi orang kampus malah jadi tukang mapatahan para guru besar tong ameknya ada kematung mun maneh nu dionang negara tuh ini apa? Kaki kamera. Kakinya berapa? Coba patahkan satu, roboh dia. Sejak penjajahan Katolik Portugis, sejak penjajahan apa itu Protestan Belanda, jangan jajan itu wani ngomong gitu gagawah. Ente gagawa dalin cek anak cek Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Nagara tos meser buku yencan lantaran duitnya biaku udud jeng biaku jajan bece udud matarangan jajan beki pekwae ayahyang hianting udud anak tuwani sungang singung bece jajan cing sadiakan sabulan sekali keur meuli buku supaya nyaho kita seakan-akan ditipu dari dulu penjajah itu hanya menjajah ekonomi padahal penjajah itu perintah Vatikan itu perintah Vatikan Islam gus asup tuh oi ka Hindia belakang disebutnya orang teh Hindia belakang brik oi mau duit cing loba mau bedil ka ditu jadilah penjajahan Islam tiga dipatahkan satu yang populer hanya dua buktinya kalau kita mohon doa kita sering mengatakan kiai mohon doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan iman hijri tera disebut ihsan so kena ngomong kasih wa bismillahirrahmanirrahim wa nyungkan doa untuk saya dan keluarga semoga dikuatkan aduh tirah ngomong gitu mimitian sebarkan itu perlawanan penjajahan itu yang pulang baru Belanda jelemana sistemnya masih bercokol
barang daang bari nangtung mane teh teh sunnah Hulandiyah. Sunnah walan puntennya termasuk saya aya keroncong di urang aya nanti mana eta asalna ti Portugis ya baheula mah di urang mah eta we gamelan dinang pencak geus 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 lain soal nu kituna tuh iman Islam. Kenapa ihsan ini seakan tersisih sengaja oleh pihak luar Islam dipisahkan agar umat Islam itu biarkan imannya kuat, Islamnya kuat, tapi ihsannya jangan berfungsi. Sebab kalau ihsan berfungsi, maka dia akan menjadi muhsin. Ahsana yusinu bahwa wallahu yuhibbul muhsin. Ning bisa ngadalil mane? Ngan teu bisa nyambungkeunana mane? Dalil eta na mah kaitan jeung ihsan teh, sia nyambungkeunana da, can profesional, Pak. Eh ku teu geuna eta uwajna. Nya bade teh geus laku kana bodoh. Titah pidato hareupeun para dosen na mane beblek-blek. Sorry ya, sok-sok urang tingkatkeun latihan di dieu geura. Saya latih Anda teu kudu mayar. Tuh geuna teh jeung-jeung tempat sadia. Dahar ke sadia tinggal daek na batih tilu poe gemleng naik 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 ini menjadi petinju yang profesional tapi terbuka pelatih paling tetepnya gelut na di bibir toko benjol mineng terus jadi juara. Baru ke pelatih can hayang buka pelatih hayang gratis hayang mayar hayang mayar bergengsi ternyata pelatih nari doon syukur. Mau saya sodorkan pelatih? Mau yang level regional, nasional, internasional? Baik dilatih ku ana? Ayo nama ngomongnya. Sok, tiap menjelang manakib, tilu poe waktu sadiakeun. Anu dikir kenu latihan dakwah karena kitab kuning jeung segala rupa. Sok ku ana disadiakeun tilu poe eta mah. Bukan hanya aurat zikir saja anu aurat kana zikir aurat kana rezeki itu pan tarekat mah teu meunang udag-udag rezeki cek saha ai salat ibadah lain ibadah penting ibadah tidak penting ibadah utama ibadah pelengkap dalam salat ada mohon rezeki enggak coba katakan warzuk nih salat wae teu lepas tina warzuk nih lebih pilih itu ya Allah ampuni saya jampura nondi warhamni gusti cingnya ah ke abdinya komo pan mana itu menangian orang nondi nondi wajburni gusti amal abdi lo basalah na pangnamalan kene siap yang jadi tamal ban namalan amal siap wajib nondi warpani gusti abdi teh darajat hayang naik komo komo ditaikannya abdi teh mun kenae mungkin maneh masih jadi kuli bangunan tapi mulia nu disebut kenaik darajat teh lain poe ieu jadi kuli isukan jadi pemborong kelanan yang disebutkan mulia di hadapan Allah adalah takwa tepira tukang manggul tapi tukang manggul soleh eta ngaranna luhur darajat buktina hese nganggur loba nu make resep lah gawe kasih eta teh cenah ikhlas jelema na ridho jelema na teh hitungan tuh nya jadi ustad ustad mulia warpani abdi menganukur jadi pemulung pak pemulung itu di satu pihak membantu pemerintah dalam kebersihan di lain pihak lapangan kerja asukannya karena warpani asukannya karena warpani kade kade bisa lah pak ulaku emosi ya tanah nganilai na warpan warpan itu gitunya tapi ayo makanya war zukni war zukni pingil isim madi mudore amar naon pak pingil na roh ayin pingil zai lam pingil kop masdarna rizkun kuliun juciun juk mantek kuliun tuh ayo makanya ilmu mas itu war zukni ke brai weh
keluar jukri teh pil amar tina rozako rozako teh mas dana teh dijgun dijgun teh ditinjau ku ilmu mate kuliun hartina kuliun teh masuk kepada semua jujunya banyak maka lamun dipanjangkeun cek urang ka Gusti warzukni Gusti beas ai panyate salat mah teu kuat kait jeung beas nya pasta inu bisa beri nanti hitung inu mah kumana bisa langsung aja kan makan mobil warjuk nih kene mobil nanti bojo ducan boga nanti nanti androk nanti menengah temake androk ngalangkang mana telak-telak kunu can boga pan menikos sniper jago tembak nanti rokok oh, hege lah dah kasup kene nanti itu mana make bingung kolor atuh situ jadi lebet wa kolor kana salat masuk itu kaos kutang BH anu segitiga nanti imah tanah sawah apa pesawat terbang kereta api helikopter gitu wa gitu jadi ulah disebut-sebut jadi lingkunenun ajengin jajin tersep kita hubbu dunia ajengin jajin naon mobil laba-laba teing hor keperluan mana serajung orang teh beda naon itu imah gede-gede teing labu letik di mana mana lu mana kibat kurang kena ya tambahan deh entang sok ngukur anakku ente da keperluanana beda maneh mah semahna ge tilu teh sabulan sakali nu nagih kitu geus manehna ge nyumput bejakeun eueuh kitu ngeuing apal watak jelema mah warjukni matak tong sok kagok cinggetol salat peuting sajabati sholat pardu awal waktu berjamaah singgetol sholat pe usahakan tong ayak peting kosong tina tahajud pernah tinggalin tahajud dalam seminggu berapa malam memangnya seminggu berapa malam jadi sisanya berapa ya kena nungus mangus ini kudu dikorehkan ya kemudian dikorehkan malam iya macet seumur-umur. Ada dua ilustrasi, dua filosofi yang perlu dipahami. Rek ngala jamu, jamu na lair, kudu make gantar, benang jamu, gantar na dialungkan. Coba yang ngomong. Cerdas pada ramil ya masyarakat pada ramil tu aja nganti Pangandaran tu saun tu orang Subang orang Purwakarta itu loh orang mana mana kak di Banten ayah di Jakarta ayah seberapa provinsi nu hadir di Riau ayah alhamdulillah nu balik teh suka tu ngomong aduh heg tu bisa bahasa Sunda oi ngambil jambu jambunya lahir jambunya jauh da leher mah jauh berana terpaksa pakai galah jambunya didapatkan galahnya dibuat seperti itulah umat Islam Asia Tenggara termasuk Indonesia tahajudnya itu tahajud galah kalau ada keperluan keinginan sakit hati getol tahajud ni getol tahajud teh euy imah can boga imah mitoha galak diparengkeun dikobol ku Allah aya jalan tika bisa boga imah kang kumaha tahajud alhamdulillah ah pre we da imahna ge geus boga jadi hate
Tiba kendaraan ini-initan kemana-mana. Alhamdulillah dikabul ku Allah. Tak pre tahajudna. Sebab tahajudna tahajud gantar. Alus goreng dibanding jeung nu tara pisan mah alus. Ulah sok ngagoreng goreng batur. Ngan ari kitu teh bageur eta nikmat anu dibikeun ku Allah teh sering hilang lagi, cepet lagi hilang. Sebenarnya mensyukuri itu mengikat nikmat. Jadi kalau nikmat ingin tidak lepas dari kamu bahkan bertambah, syukuri. Seorang yang mendapatkan nikmat tidak disyukuri sama dengan ia ingin melepaskan nikmat itu. Hati-hati, ini filosofi luar biasa dari Rasulullah. Ayo orang malah menggas benang asa mau lepas daya. Mantak gagabah kan ayo ibadah lepas daya. Oh lu. Baik. Oh gitu geningan. Tahajud kan gantar. Aina kumaha atuh wa? Tahajud syukur. Tahajud maneh terek nahaon? Imah geus gede, mobil geus loba ka Mekah Mineng. Pakaian aralus, sawah lega, segala rupa banyak. Kenapa kamu rajin salat malam? Pengen syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Tapi kalau ibadah, kalau salat sampai bengkak kakinya. Ibu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau sholat banyak-banyak sampai bengkak kakimu? Padahal engkau sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun ada dosa, apalagi engkau tidak punya dosa. Engkau manusia yang sangat dekat dengan Allah. Sudah dijamin selamat oleh Allah. Buat apa banyak-banyak sholat ya Rasulullah? Apala uhibbu an akuna abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang syukur." Sing tepa, amin. Sing tepa kanu ngomong. Jeung kanu ngadenge. Da termasuk anu belong bendong depan anak ngan maneh leuwih ah eta masuk aya buntutan da mau balik mah tukang silat letah pan. Siap? Siap. Ada niat? Siap. Yang kedua, ibu leungit emas di korehan lantarannya tekapangi peting teangan berang. Ciri naon tah? Cirinya kana naon? Suka ada bolongnya. Bagaimanapun yang namanya manusia, mungkin tadi malam ronda malam meleknya agak lama, maka tahajud jadi kaliwat. Kumaha carana tamal gancangan ku sholat mutlak? Peting tadi orang tinggal tahajud, aduh aing leungit emas di teangan ku saya. Kumaha carana sholat we teniat tahajud ngagantian sholat sore, ku Allah dinilai bener sianya. Sering-sering begitu nanti Allah menilai. Karena itu aku berikan hidayah kepadamu, maneh mah teu kudu capek ge hideung engkena. Jadi si horeng menang hidayah teu kudu berjuang heula. Salah satu bukti orang yang sayang tadi malam ketinggalan, paginya ditambal, bisa jadi duhana jadi loba. Napa Kang? Ku salat duha 8 masih kena ditambah kene wae. Namal puting tadi euy teu tahajud. Pernah namal tahajud? Bener awakanya asyo. Kurang kasih sayang, Bu. Hilang emas tidak dicari. Ini menunjukkan dia kurang tidak sayang terhadap barang itu. Hilang sholat tadi malam tadi tamal isukna, menunjukkan dia dianggap lewat aja. Kene lah dangke puting aya di puting liwat deui. Paham dulur? Ih sok hayang ditah ngacung we ana mah teu bisi ria lah entok. Angkat tangan nukum si tinggalun tahajud. Nu teu ngangkat tangan berarti tara tinggalun gitu. Jadi ngalobaan nu ngangkat. Maaf, maaf, tidak bermaksud ujub ria. Maaf. Allah memerintahkan untuk bersyukur. Angkat tangan yang setiap malamnya selalu ada tahajud kecuali gangguan yang sangat berat, sakit keras dan lain sebagainya. Angkat tangan. Ta gening ada di tuan. Lain ujub, pek wae ngomong kieu mah hareupeun dina majelis kieu.
Usahakan ya, usahakan, amin. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu. Kenapa ihsan menjadi lepas, copot dari umat Islam dunia termasuk Asia Tenggara? Karena ada dua sebab. Tuh, ayo make ilmu mak, bijil dua sebab. Tina kitab naon? Kitab menang ana weh, ana mah geus berwenang nyieun kitab. Ieu mane? Ya, ieu mah kitab teh kudu ti Arab di ditu. Kudu mancung. Penyusun kitab teh loba dudemes tahu. Ayo mampuhin otakna. Ya. Nu disebut karya ilmiah, saya batu menang mah. Kuana diteliti. Oh iya, penyebabnya dua. Ihsan kenapa lepas dari umat Islam? Yang pertama, karena ada grand skenario dari pihak yang memusuhi Islam agar umat Islam ini lepas dari ihsan, karena telah dirasakan ketika penjajahan di Indonesia, orang-orang yang sulit ditaklukkan adalah para wali. Tidak ada komusnya, ada wali yang pro Belanda dulu. Yang terkadang pro Belanda adalah sultan. Orang Islam punya jabatan, tapi hatinya tidak tangguh. Itu yang menjadi pengkhianat negara, pengkhianat bangsa dulu. Pangeran Diponegoro diundang oleh gubernur Belanda, disediakan minuman yang enak-enak, termasuk minuman keras. Bagaimana beliau sikapnya terhadap si Belanda? Padahal dibibitaan dengan uang dan segala macam, banyak yang belok berpihak pada Belanda. Di Ponegoro diambillah minuman keras. Seblokannya kena banget Belanda. Hati-hati, kiai-kiai anu boga jiwa juang, anu militan, mal galuang galeong hirupna. Jima asal mengih duit paduli ting ti jelema nu rek ngaruksak, ngagayem mah. Teu bernilai jelema kitu. Ajan sorbanna 3 meter ge kana. Ya. Siapa lagi? Pangeran Santri. Dari mana beliau? Dari kerajaan Surakarta, sang pangeran calon raja. Tapi tidak mau berpihak kepada Belanda, maka beliau berkelana jalan kaki sampai ke Sukabumi, ke kaki Gunung Salak, dan beliau wafat di sana. Alhamdulillah, kitab panduannya ayah di urang. Alhamdulillah, banyak pak. Siapa lagi? Pasukan-pasukan Mataram dari Yogyakarta, pak burisat kemana-mana, antara lain ke Sukabumi. Siapa di antaranya? Yang kutawasi itu Ustaz Ejan lebih hafal daripada saya. Banyak. Sejarah can ka Eyang Kuta Besi. Can kalau Anda lewat ke Jalan Veteran sebelum Madrasah Al dulu STAI, sekarang Juwaini, di situ aya makam prihatin. Makamna geus dibuburkan sampah baso. Sebab orang Sukabumi mah Wahabi anti ahli sunnah kedua. Syariatna ku tim ana ta dibenahan deui, jadi siga makam deui. Sebab menurut sejarah dia salah seorang yang menyebarkan Islam di Sukabumi. Beliau adalah prajurit Mataram. Syekh Mursyid, di mana makamna? Ta dekat Grand City, dekat Pergi Disco. Grand City di Jalan Gunung Parang sebelah wetan aya tangkal Kamboja loba. Makam itu Syekh Mursyid itu. Insyaallah waliyun min auliyaillah. Hejarahan euy kadinya gera. Ngan hese asup kadinya sabab kudu ngaliwatan Imah Batur. Syekh Ibrahim, di mana makamnya? Belakang Bank Mandiri. Sukabumi teh gudang ae 125 makom para mujahidin nu ngislamkeun. Bagaimana di Sukabumi ada 2,5 juta umat Islam kalau dulunya tidak ada yang mengislamkan, saudaraku? Iya, maneh nang. Mungkin di antara anak-anakku Allah diberi barokah karena saya menghormati leluhur. Yuma ai kawali songo kamana meni jarah abring-abringan puluhan bus. Kabanten puluhan bus anu na cukang irung nu geuna jasa nang islamkeun urang diliwatan.
Hirupkeun deui jang. 3 bulan sakali lah kita jamaah manakib atau jamaah majelis taklim Az-Zainiyah urang sama-sama ngabring ziarah. 3 bulan sakali. Kesa kali-kali mungkin menjelang manakiban nugas darah tangga dia beri urang ziarah ka luluhur-luluhur Sukabumi. Tanya siap ai geus ka harti mah. Huu bener euy. Urang tak ka mana-mana di jaraha. Ai nu na cukang irung diliwatan. Padahal nu boga jasa gede di antarana nu cara raket banget. Baik. Yang pertama karena tahu orang-orang yang memusuhi Islam ternyata yang sulit ditaklukkan adalah orang-orang yang mencapai tingkat waliyullah atau pengikut para wali. Ada apa gerangan di kalangan para wali? Ada ihsan. Ihsan itu bahasa hadisnya. Yang diterjemahkan ihsan adalah antabudallah, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah sangat melihat kamu. Itulah ihsan. Gara-gara ada ini dituangkan dalam ilmu apa? Tasawuf. Dipraktekkan dengan torekat. Tasawuf tanpa torekat, resep tidak masak. Torekat tanpa ilmu, masak tidak pakai resep. Jadi tasawufnya pahami, torekatnya amalkan. Jujungkiran tujuh pasiran nggak go goreng ajengan jejen. Bisa jadi Kiai Sukabumi nggak go goreng saya, Kiai Jawa Barat mengakui. Kiai Jawa Barat tidak mengakui saya, nasional mengakui. Kadang-kadang orang Sukabumi menganilai saya anak subjektif atau objektif. Kecampuran ku dengki, dendam dan lain-lain sieun kaelehkeun. Jadi batur teh wah benerna heuh. Da geus ijit wah benerna batur teh. Cara nyangharepan budak ogo. Kita gendong anak, anaknya anak manja, anak ogo, naon ogo teh? Kolokan. Nya. Pangku kurang. Mau apa? Pengen makan. Iya, ini makan. Enggak pakai daging. Iya, ini daging. Sendoknya enggak mau itu. Ini sendoknya enak ya. Ya. Pengen naik mobil makannya. Isuk tika burit tungtungan nyatu terdekun tulus dari pagi sampai sore akhirnya makan tidak jadi-jadi si anak karena banyak syarat itu yang harapan jelema dengki mah gitu tak terdekun alus orang teh. Jadi abdi teh kieu pangersaan abdi teh nyeun pasantren kieu memang alus tapi jangan jejin teh salahna teh eta pasantrenna tiris. Duh, soal tiris jadi persoalan. Kieu pangersa abdi sering ke Singapura, hayang tiris teh mahal. Kudu masang AC, di abdi mah AC-na teh kudu dipaehan. Memang bener sih. Tapi tungtungna ku aing teh diwaro sangeuk aing ngawangkong jeung sieun. Jadi tepak ka urang gede. Antara mana yang moyok baik, kau orang jadi orang yang moyok mana ni? Sok, ayo lepas silip moyok mah aing merukan tu ahli. Tu kudu masih antren hula moyok batur. Motor, Honda bagus, banyak yang senang. Yamaha banyak peminat. Vespa juga ada yang mau. Tapi kalau dengki, orang dengki terhadap pembuat motor, dahulu bener ni. Nih pak nih motor hebat nih Vario. Oh iya tapi genyotan kurang. Salah deh wak asongkan Yamaha opat tak tong dua tak ngerakan genyotan hebat tapi tenaga lemah dipakai ke puncak capek ngoper.
Salah tidak tak gitu jelema dengkil. Kada bisi mana jadi jelema kitu. Maksud anak teh pan urang teh geus lancar teh bidang kitu. Hese ngahargaan batur teh hayang mebeut kana ka batur. Terutama di kalangan ustad ya ulama ya, ulama pada ulama tetelanganan gitu. Akan bae dapan ieu ketua umum majelis ulama ngomong. Sadua jeung kapten mapatahan pasukan. Ya, tapus apus aku di mana-mana ieu. Wah, teu kapake ya mah geus. Kudu Vespa diasupkeun ka si eta mah. Pake Vespa. Tah, Pak Itali yang paling Jepang. Eropa, hebat luar biasa. Oh, iya memang. Memang tenaga gede Super Spring PSPX luar biasa. Tapi sayang ban leutik. Dipakai ke Tegal Bulut darah rese dia. Baheula Tegal Bulut baheula, ieu mah Tegal Bulut geus jadi kota. Salah deui wae. Ayeuna susah ngasonggeunana kana kitu. Mending tanya dupi bapak tiasa ngadamel naon. Siak wae kudu tekuk sugana. Rodaane teh cangkang jeruk. Beung cungur. Ngerti Bu? Ya ada penerjemah translate. Orang kalau sudah dengki orang lain enggak ada benernya. Karena itu kalau jadi orang jangan ingin disebut benar oleh semua. Capek, Pak. Saya ketua penegakan syariat Islam. Semua dari dulu ingin menegakkan syariat Islam. Lalu saya pimpin pergerakan. Allah bainu izin keke. Jadi kieu pajajeun teh memang lebah di jalan mah bener tapi tungtuna cek urang kieu atunya ari saya jadi supir salah wae mah ieu kunci kontak mangga ku salira. Teu becus deh. Ku batur ulah ku sorangan. Teu bisa. Kade jadi jalma kitu. La ilaha illallah. Babad teu penyakit. Tuh antara budak Allah ke anak kater. Yang pertama kenapa ihsan jadi lepas dari umat Islam dunia termasuk umat Islam Indonesia Jawa Barat Sukabumi, karena memang orang yang memusuhi Islam sejak dulu paham betul kalau orang berpegang pada ihsan nanti kualitas ibadahnya bagus, dekat dengan Allah luar biasa, dia hidupnya akan barokah, sulit untuk dilumpuhkan. Kalau mereka miskin mudah dilumpuhkan, kalau mereka berkah sulit dilumpuhkan. Kalau orang sudah kuat iman, berani mati. Kalau orang lemah iman, tidak berani mati, berani hidup. Peduli teuing ngagadekeun iman ge, nu penting hirup. Penyakit seperti itu. Karena itu ihsan dipisahkan. Yang kedua, cingnyaho ye, aduh ye. Hayang ngadengkeun batur ngomong kieu geus ya. Cuman genah kadengan. Yang kedua, penyebab ihsan dilepaskan dari umat Islam adalah karena kalau melihat kalimat definisi ihsan anta budallah ka anak katara pailan takun taro ngawang-ngawang. Naon cenah? Coba saya tanya. Apakah rukun agama yang ketiga adalah ihsan? Apa ihsan itu? Tanya, tanya. Ya umat Islam anyar kene geus lila. Ditanya ihsan bebelak bekan kene. Padahal itu rukun agama. Ku bahasa Indonesia atau bahasa Sunda silahkan. Apa naon ari ihsan? Apa ihsan? Tuh tanya. Mun hek teu ulin kana grog, nanya nu kieu. Dipuji maneh teh jadi perwargi. Alhamdulillah para wali majeng luar biasa. Saliwat mah meuli siga saleh jelema kitu padahal ngamogokeun batur. Mending kieu sugan bener kieu. Salatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah.
Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan. Saya masih pakai kalimat seakan-akan karena di sini ada kalimat ka'annaka. Itu kehebatan kontrol komunikasi Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah andai tidak pakai ka pun waktu itu tidak masalah. Anta budallaha annaka tarah. Anta budallaha bi annaka tarah. Ngadangguan ini Kang Jeng Rasul si Jejen nyeling ngeritik kai. Ngadangguan datu pupus ente. Beliau hanya pindah alam aja. Saya termasuk orang yang insya Allah memahami tentang ruh. Kenapa saya setiap tahun umroh? Bini pakai merek, sigarek bisnis umroh. Setelah saya bolak-balik tiap tahun, banyak yang pengen ikut. Matak bisa diakeun nih. Kalau bulan mulud, jeng anak. Namun bulan Saban, jeng salah satu anak. Haji Ang, Haji Nurdin, sahawainu berangkat ke itu. Silakan kalau mau ikut. Nggak ikut juga saya tetap berangkat. Dan lain bisnis. Ada apa? Jangan-jangan selalu umroh menghadap kepada Rasulullah. Prajurit kecil bodoh ini ingin melapor kepada Panglima Agung. Kadinya arahna ucuk. Matak hampura nusok ngilu umroh yang anak sok rada pusing. Nah, sababna itu pembimbing tapi Allah wae dan anak nyempot di raudah. Saya usahakan agar saya khatam Quran 30 juz. Padahal di Madinah hanya 2 hari. Usahakan sholawat Ibrahim jangan kurang dari 1000. Supaya tersambung pada Rasulullah. Yakini Rasulullah berdiri di satu pihak molotot tapi tersenyum. Kunaon make molotot Rasulullah ijid ka sia teh goreng gawe. Tapi kening senyum, eta sia mah butut-butut ge boga semangat. Hah, ente mah. Ieu mah ka Rasulullah tangan hayu wae marentah Rasul, ya Rasulullah, ya abdi kumaha atuh can rizki win wae nang otakna teh rizki rizki. Lain perjuangan hahakan anu dilaporkeun ceuk Rasul ieu boga umat bener-bener kelas emeh yeuh jauh-jauh anu dilaporkeun ka aing hahakan cing pagawean euy laporkeun teh ka Rasul. Itu Anda jangan marah kawan-kawan para ikhwan. Kalau kemarin malam saya kumpulkan bersama jamaah tabligh tong nyebut ajengan jejen ka bawa aliran naon. Aliran sesat di Indonesia yang sudah diopembarkan Ahmadiyah, LDII dalam proses. Iwalti eta mah dua, bukan aliran sesat, Pak. Ya. Kelompok Wahabi sekalipun sulit disebut aliran sesat karena mereka punya dasar. Sulit dianggap sesat. Komo aja mah tabligh mah eta mah ahli sunah wal jamaah. Mun takuana ditalkin dikir kamari seberapa ratus talkin dikir di masjid. Subuh kamari alhamdulillah sugan ngaramalkeun ngamalkeun maksudna lain ngaramalkeun meramal ngamalkeun mudah-mudahan hese Pak hese ngarabu sakabeh golongan hese lamun urangna teu amanah teu dipercaya ku sakabeh golongan. Spektakuler itu belum pernah ada di Sukabumi. NU MUI tarekat tabligh berkumpul semua geus entong nganilai anakku otak maneh he. Mending kia ngomongnya abdi mah bodo ajengan mah kiai gitu ha. Abdi mah paling ngiringan we kumaha ajengan gitu. Jadi sayangnya ajengan ih sayangnya. Kada salah paham. Anta budallah ka anaka? Sabenerna mah anta budallah bi anaka. Makna dilebetna mah kitu. Engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa kamu itu melihat Allah. Coba balikkan dia ngomong dia. Tuhan ini ngomong sih. Sien jadi aliran sesat. Pukulnya sesatnya mana ya? Rois yang ngomong. Dipilih melalui muktamar. Dibuka oleh presiden. Jadi ayah regulasian saya mah. SK-an. Takwani ngomong kia gak. Di mana-mana. Di Malaysia, di Singapura. Saya sampaikan begitu. Engkau beribadah kepada Allah itu harus sampai kepada yakin bahwa engkau itu sebenarnya melihat Allah. Kalimat ka'ma ima kuda-kuda
bisi disalahpahami ku jelema bodoh. Maka Rasulullah make ka seakan-akan. Padahal mah lain seakan-akan dan memang kudu nenyo ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ru'yatillah. Bab dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan tentang melihat Allah. Cing tarik ngomong. Melihat. Sekali lagi. Sering ngomong begitu? Baru sekarang? Berani ngomong begitu? Salah atau benar? Tah. Kene najan. Nah hate duh aing pelalaur teh. Tapi dari titah nyebut bener-bener. Anda sedang konflik, saya tahu di otak Anda. Saya wis biasanya kada baro maneh pada dokter profesor gigiung nu kimah. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ada dua macam. Satu, melihat dengan mata kasat. Dua, melihat dengan mata batin. Oh, gitu hek. Jadi kalau bicara melihat Allah, melihat dengan mata tuh ini mihelaan meneh. Tenyebut kasat he. Kalau mata kasat iya ta. Kalau mata batin iya. Jadi yang disebutkan ru'yatullah itu melihat dengan mata batin. Dikumalah mana disebut aliranana. Justru orang yang tidak bisa mampu melihat Allah dengan mata batin, dia orang tersesat. Waladzolin, dolin itu orang-orang tersesat. Orang antara lain tidak mampu batinnya melihat Allah. Siap. Wa kata buat tu, anggapin tu. Naon katempu? Selampe. Selampe ye. Aya nu ngangkatkeunana eueuh. Saha? Yang terlihat dengan mata kasat? Yang terlihat dengan mata batin? Ngaranna sia neuleu aing. Katanya Pak Jajan? Kumata mana? Kumata batin anu katanya kumata kasat mah? Nu kitu ngaranna neuleu si Uwa. Yang disebutkan melihat Tuhan itu begitu, yang nampak buatannya. Mana diri mana sorangan tong wakakan nu sejet. Heueuh nya aing teh tadina eueuh ya. Begitu saya nanya foto 60 tahun 58 tahun yang lalu saya masih bayi. Enak aing geus aki-aki. Bareto aing geuh huntuan, ini sakurangan teh huntuna. Jadi saya itu tadinya tidak ada ya. Iya. Sebelum lahir tidak ada, setelah lahir baru ada dan nanti akan mati. Jadi saya ini berubah ya. Siapa yang memainkannya ya? Aya dalangna. Tuh. Mata nenyo wayang, mata hate nenyo dalang, mata nenyo wayang, mata hate. Ari mata. Mata hate. Asep Sunandar nyumput tuh. Tukang ngegebog. Ya rek ka mana? Walak adalah cuk betaran rada. Sata. Nini rek ngajuru. Lantaran biasa lagi Gatot Gaca nu kitu mah. Jadi disebutnya Gatot. Padahal dalang gitu lah. Mata nenyo, mata hate. Gitu. Ka anak kataroh teh. Tangkal cau. Timimiti aya dunya, aya tangkal cau eta. Tadinya ada tidak ada?
Sekarang jadi ada. Pasti ada yang mengadakan. Tadinya besar kecil. Sekarang tadinya berbuah belum. Sekarang siapakah yang mengeluarkan buah? Mata nenyo cau, mata hati nenyo Allah. Kita ajengan jejen make wani. Apaan saya nu penanggung jawab makrifat sa Indonesia ieu jelemana? Lain beda, saya ngajedog di nagrog dia ngap mualim nagrog aing heuh. Mentak gubernur Pangdam sararea. Dijaga betul teu meunang leungit. Sebab aset nasional, cuk. Ditambah lagi dengan dipilih sebagai ketua syuriah syuro ulama nusantara, jadi saya aset Asia Tenggara. Dengan adanya saya diangkat sebagai anggota asosiasi supi, maka saya menjadi aset dunia, terserah mana percaya pentas paduli teuing. Munya mana kudu dibawa maku saya ke Hotel Borobudur, lamun aya pertemuan internasional, hayu ngiring jeung wak di mana ngeunggeunana mana. Sakamar saputing 800.000. Dituna di luar dicocoreungit mana. Ngeusah lah, menang beja we atuh. Tegenahnya ngomong jeung anak mah sakaligus ngadidik wawasan ieu. Sukabumi teh pati ngertian kikituan. Resepna gulak-gulak di Sukabumi jago kanang ngaranna. Matak sili dagore jeung babaturanna teh, da targetna lain umat di bawah maju, manehna yang jadi pangjebrogna. Hayang paham penyakit Jawa Barat. Tak anak kunaon atrok-atrok anak ka luar negeri, cius ka India, cius ka mana, cius ka Eropa, cius ka mana-mana. Mun otak urangna otak butak Sukabumi. Sili jengkangkeun jeung babaturan. Baik antak budak Allah ka anak panone nyo cau mata hate datu murtad ngomong gitu mah cau tanyakan kana mata hate oi Allah siga naon kumaha cek hate teu siga naon da laisa ka mislihi syai'un teu bisa diseruakeun tapi lamun maneh nanyo cau kalbu maneh tetemus ka Allah ngaranna maneh lolong mata hate fahiyala ta'mal absor walakin ta'mal kulubul latif sudur, dia tidak buta matanya tapi buta mata hatinya. Akhtang make kana cau jara rauh teuing ieu beton nu deket aya teh beton ya. Panone nyo beton mata hate dari Allah bisa ihsan tah? Entah ayana naik maneh jadi muhsin. Ku saya bia diolah 5 menit kerak naik maneh. Tina tadina buta hate jadi caang hate. Hecing mineng gra. Untung aya di bolototan teh mah. Ningang liwat ka sawah nempo naon? Nempo pare. Allah euy tu Allah euy. Maneh ditempo kunu teu ngarti ge tunya ngaji kana grup menjadi kitu teh koge. Padahal anu mah teu nitah kitu ngan maneh overacting. Biasa we biasa. Biasa bari liwat ka sawah kareret panon ceuk hate Allahu Allah Allahu Allah. Pan geus dibere dikir hopina tadi. Da lain dikir hopi sakadar babacaan di jero lain kontakkeun mantak dina riadoh aya hu. Tina la ilaha illallah ngeser kana Allahu di jero hate ngeser kana hu 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 mun salira ngiru riadoh teteukeun naon di kamar eta mah seberapa puluh ribu teh hu tuh batur mah rengeus maneh encan amang ka dia teh cuk tong beak wae dipake bisnis waktu teh. Jadi aja ngomong sedih setelah yang abis itu mergi mau gak kamu anu paling prihatin mau orang mana menikah dia orang dia arah rewe hanetun cenaya jangan jajan teh aduh aing anu kur dipake alat penghangat mudah-mudahan ya wacana cing sering tak kegiatan gitu teh etar resep abdi icalan cenah
Ari sia kalakah ngala untung tina kituna lain ngilu ngamalkeunana. Siap jinar barokah? Siap. Siap Idul Adha bersama engke? Tong misahkeun diri. Mualim-mualim daerah dieu misahkeun diri jelema teresep kana persatuan eta. Pas cenah uana geus rek eueuh, di lain pihak dua-duanana kaulaan sapantesna. Saya dikirim surat dari bupati, mohon tidak mewakilkan kiai karena tim kabupaten dibagi tiga di Pelabuhan Ratu, di Cibadak dan di Sukabumi. Untuk Pelabuhan Ratu imamna Imam Masjid Agung, untuk di Cibadak imamna Kiai Haji Mustafa Kamal, untuk tim ketiga di wilayah Sukabumi imamna Kiai Jejen, dan tidak mewakilkan. Aduh dunungan deh. Kana aya usaha we ke imamna tireuma atuh khatibna tibobakan situ. Kang Haji Anu ngarahkeunana. Aduh abdi kada kumaha khutbah. Naon sini sia teh khutbah? Khutbah lebaran takbir. Bisa takbir teu? Bisa. Ceheg. Salapan kali. Geus bisa lah. Kecuali mun teu bisa kuing dipepetahan. Muji ka Allah. Geus sakitu geus tong panjang teuing alhamdulillah kitu. Tum alhamdulillahilladzi eta mah hilladzi ditamahan. Mantak di dieu mah khutbah di nagrok mah prasmanan. Tukang kuli ngaduk bisa jadi khotib di dieu mah. Ajengan jajan cicing di tukang. Dulu itu ajengan kalah ke cicing di tukang rek jadi naon, rek jadi bebegi gwirid aing. Khutbah mah teu make wibawa di hareup, tapi jadi penjaga wirid mah di tukang. Barang jelema rek ini cek urang. Diuk. Paingan ajengan nu di tukang khotib mah saha we lah barang babaan di khotib. Majagaan jelema nu hese. Jagaan kumana? Diuk cek batur. Oh, tunggul sia. Da maneh mah eueuh bawaan man. Hei kiai, parebut wae khutbah maneh teh. Parebut mah jagaan jelema supaya teu bara rijil. Jumahan 10 jajar ilah-ilas tuh tinggal 3. Diganti ulas ilas cungalik tinggal imamna. Da makmum mah geus baralik ka imahna. Sing masing mudag-mudag ngawadangna. Komo lamun galak pamajikanan. Geus ah, dasar mubalig euy ngomong ka mana ya. Tuh. La ilaha illallah. Naikkan Allah. Ya, siap babakan situ. Mana ada dang? Ta jangan dadang ta. Pek rek ada dang langsung rek nu sejen dan babakan situ boga 10 mah ustad bro. Muji ka Allah alhamdulillah. Tuluy rukun nu kadua naon? Shalawat. Nu ponoke nu ponok. Allahumma sholli ala Muhammad itu bagi sayidina mah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad coba ngomong. Dua tarukun sah. Katilu ditahwa ditah takwa ayuhan nasi taqulloh ya tuli maca Quran sayat bismillahirrahmanirrahim walasri diuk ayo wang asri sayatnya eta ajengan jajan mun aing jadi wahabi mua teh jadi setan wahabi naon sababna atupan rek tebuki kana sunat tong make sunat salat teh enya ieu bisi rek isa mah karadagok jadi wahabi teh ah isa mah mun dewek jadi wahabi masyaallah imut ku aing teh tingali tingali maneh bisi hayang nanyo salat teh make sunat Allahu akbar usoli eueuh naon eueuh ngangkat kokot entong. Dengekeun sia mah kagok edan teh. Edan meusan rek edan edan nyaan. Tek ka aing teh maneh nyang hareup ge. Kade sia palalaur sia teh. Bismillahirrahmanirrahim. Teu make bismillah ge sah wae. Tong ditarikeun sah wae. Da aya madhab sejen teu make bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tong make amin, amin mah sunat. Surat sunat tong make heuh. Ruku sakadarna we tuh. Sah. Kieu mah sunat. Mun wajib sakadar, kira-kira leungeun nepi kana ieu tong dicekelkeun ngagamel gitu. Suri sia mahal, suri mahal. Mun kudu mayar sabar karcisna. Karcisna maneh we daek ka dieung ongkos ku sorangan. Tuh. Ya Allah liman hamidah. Sakieu we cukup tuh. Asal kira-kira leungeun teu nepi kana tuur, geus jadi deui nangtung tuh. Ya Allah. Tong make sami Allah da sunat ya. Tong make subhanallah biang azim da sunat ieu tuh. Tong make Allahu Akbar da Allahu Akbar. Sunat eta mah. Waladdolin. Sujud duh euy metakeun sujudna kalangan ku botol. Ya. Lamun sujud asal sah tong leunge tong ramo lima curuk we wungkul. Cengkat cetik. Sarakaat beres tah. Bersih dari sunat. Wajibnya hungkul. Ini mah dipiceunan teh sawareh ka mana eta resepna semua. Da. Pangersa Ketua Persis Nasional sobat saya Profesor Rahman Kang Oman pepangih dia nyaho lemburna sama di kawali di ditu nyaho sejarah nanya ho bapakna tukang nangis tong diomongkeun. Hei aing mari mana wirid entong assalamualaikum ka teu dua kali waktu assalamualaikum geus kitu hiji we dan kadua mah sunat teh tong usap beungeut ieu mah usap beungeut nah henteu assalamualaikum na dipegawe kagok miceunan sunat teh mah lain kabeh sawareh pan tukang patul muin saya mah incu ayah banyar dina ilmu mah murid ajengan Rahman geus mata nenyo makhluk mata hate atuh panon nenyo makhluk panon hate cacing tarik kamu tuh bangun sieun eta teh naon jelemana naon musim nempo temok ieu temok langsung jadi ti langit maruragan kieu dijieun pake pasir pasir di mana adanya tanah dari apa Nur Muhammad kabeh ge Nur Muhammad jelema nu anti Nur Muhammad mah kaum naon eta disebutna kaum sekuler itu jelema akidah nu bener mah iman kana Nur Muhammad. Nah jangan pakai dalil beberebetan biak 20 ke ayatnya kekehe dipaksakan ayo nyaho titah Inggris nu aku udah eceskan mah saya mah nyaho pabrik na namun ayo jelema anti kanan Nur Muhammad murid Inggris ayo nyaho diperalat ku Yahudi setiap jujungkiran tujuh pasiran kemana ge saya mah apal holawatanana apal pabrik na lamun cara batok pisang mah apal lamun cara bebegik mah apal batok pisang na bebegik di sawah. Kenapa orang-orangan jadi begitu di papai teh aya naon aya batok nisang aya rapia ti ditu cepluk 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 lamun di Indonesia anu kitu samanya ti Inggris nya coba teh mungkin euy syaihuna Inggris teh aya mah bilih tacan uninga samanya jeung gegedug palona otakna samanya beledak-beleduk bangsa kitu ka Indonesia di ditu na teh dikendalikeun teh dalangna teh Inggris. Hese hege teu kapangih mah teangan ucu. Oh ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad di mana ti dituna Nur Jamalillah ti Gusti panonenyo temuk panon hate penemus kan itu kan nyieunna make besi meruragan ti langit langsung jadi besi dari apa
dari pasir besi, pasir besi dari tanah, tanah dari Nur Muhammad, dari anti Nur Muhammad sama dengan memutuskan makhluk dari Allah ente. Dasaluranana eta. Jadi diperkirakan ke orang-orang anti akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah teh menciptakan teh kos eta, kos jin dan jun. Menciptakan bumi ke ting, jadi bumi gitu. Iraha Allah tang tang ting ting. Ente mah katipu hirup teh. Make besi itu. Besi dari pasir, besi dari tanah, dari Nur Muhammad, dari maka nengjo eta cekol bu Allah Allah ulah kia ngomongna iya teh Allah perawargi. Nah itu bisa bisa diindikator aliran sesat anda. Tong diomongkan ku iya tong porno gitu ngus ku kalbu eh ku kalbu lamun tebuka dikir kobu rekumah tah sehuna teta. The seven pillar of wisdom, the triumph, tujuh strategi untuk meruntuhkan Islam. Musonibna ta iya supaya ku orang Arab dianggap babaturan, make bajuna kitu. Jago eta, jago naon teh? Jago ilmu film teh naon? Jago teater, jago ilmu teater. Dia bisa menyesuaikan, orang Arab sukanya begitu ya dia begitu. Duh, puguh ya tuh make kopiah ge moy. Syekhuna mentak disebut lagi Lauren Al-Arabi. Saudara, saya terbang dari Jeddah ke Turki ke Istanbul 5 jam. Tapi di atas pesawat saya menangis. Kunaon Pak Jejen kalakah leweh? Mending bunga bisa ngapung di Jeddah ke Turki. Saya menangis karena saya tahu di bawah saya dulunya ada rel kereta dari pusat kerajaan Islam dunia di Turki. Kalau mau haji ke Makkah ke Madinah pakai kereta. Kenapa sekarang keretanya itu hilang? Karena relnya dibongkar oleh orang ini. Sehingga perjalanan komunikasi kereta api mati. Maka kalau tidak punya uang banyak, orang Turki tidak bisa naik haji, tidak bisa berangkat umroh ke tanah suci. Sewaktu ada kereta biaya murah. Ita gedug dan tangkurak sih. Cuma ini tangkurak tangkurak. Si anu bodoh, aing nu pinter, buktinya si ayale. Cingnya honu kia nak jangan jajan apalun kanu gitu. Namun nanyo beletak 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 beletak. Nak buah anu tu jelema. Apal sih ama. Atos terus tepang bila jadi balik putra buahna. Inilah yang ngutak-ngatik, inilah yang mempleset sehingga Saudi menjadi boneka Inggris. Apa yang dicari? Minyak. Orang Saudi itu bisa ngalah minyak, nggak saya beli minyaknya. Kalau mereka pakai, beli di mana mana atahna di Arab, kayak gus asyak dibeli di kumanya dua kali untung. Cara Indonesia weh enak segala rupa. Ah, ente mah bab ekonomi. Ya sudah. Dulur-dulur rahimakumullah. Kita masuk kepada naon deui sok atuh ucuk? Ngarang mah acuk teu. Makhluk ya? Panonenyo. Mata hate. Kumaha nyamungkeun ieu baju ka Allah euy? Kumaha carana? Ieu baju tina. Kain, kain tina. Dari kapas, kapas asalnya dari pohon, pohon tumbuhnya di tanah, tanah dari Nur Muhammad dari Nur Jamalillah, Allahu Allah. Eta teh naon ucu? Bisa? Coba ina tong ditungtun ku si Uwa, maraneh ngomong, hek nanya naon atu ucu? Hayo, hayo bager gelis, hayo iyo ngaji mahal iyo. Ngaji nu ngarobah cara berpikir. Kaca. Kaca. Oke, silakan. Yuk, sama-sama. Eta teh. Kaca. Kaca tadi natina. Tuker naon aya pabrik. Nah, ieu kaca geus bari dijil kaca kos jengkol mah. Bahan kaca dari apa? Iya dari bahan kaca dari tanah.
di alana tina lain tina ulen, lain lain tina sampo bahan kaca dari hayo tuh mana tong dituntun wae ku aing tanuh tina ah ngomongna goreng enong urang adukeun awe jeung lalaki ku engha sok ngomong ibu-ibu eta teh kaca kaca tina panonenyo mata hate bisa ihsan deh ihsan musin mana maripat mana jalan mana teka tempo aku ngacung ah hayang nenyo jalan menugus bisa ihsan deh tuh tenyo lamat itu tuh confident karena tuh yakin tiba bergek saya ngomong ngomongin otak ente tuh jangan berhasil sebab ente didempetin ku pendapat lama ente ingin nyaho aduh susah ngomong jeung maneh aya cawu heuy duh jeung cawu ngomongna jeung maneh ya ilah kertas teh ngomong sarerea eta teh tisu tina kayu tadinya kayu jadi tanah tina panon nenyo tisu panon hate Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah jadi atuh nenyo tisu teh jadi maripat nembus ka Gusti Allah ihsan jelema teu masantren teu naon teu kungsi ngaji lolobana ku ajengan jejen dibawa kana ihsan malam ieu boro-boro nu teu masantren nu masantren ge 10-10 taun lobana teu ngarti teh kitu aku diceskeun mah ucu teu wani ngomong kitu pan sieun ti soledad sieun dianggap aliran sesat nu nganilena teu nyahuun puguh manehna nu keur tersesat urang teh kurang kitu pernah doraka jujur aya leungeun katuhu aya ramuan kungsi dipakenya bak bujur lain pamajikan maneh tak kitu dan nu disalorban ge karung sih kenapa kamu berani menjamah pantat wanita yang bukan istrimu karena Allahnya di atas sana kan kunaon make wani kene da Allah nak jauh tapi kalau kita punya kesadaran iya teh awewe awewe tina cimani timani tina kadaharan kadaharan tina tanuh tanuh tina Nur Muhammad Nur Muhammad Gusti Allah 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 cuk awewe kunaon ah teh cios ihsan dunya hukum haram ge hukum-hukum dina hulu urang Arab ulin ka Hawaii ka ditu tasbih-tasbih di belah kenca sakatu hulu ngorombel awewe Allah Allah subhanallah subhanallah nah daing mah nyahon buka ena internet tuh gitu mah buka na internet pan foto internasional terus-terusan nyorot bray itu tanya jubah nganggu yuk badak Allahu Akbar coba maneh nempo main bola di Arab nu marake gamis marake jubah marake udeng teh emprak nonton bola kama annakum ta'lamuna anna muhammadan fil baray wa anna ahmadan fil baray fa biktarikoti malah make kalimat torekat main bola nage orang mengatakan luar biasa di Arab ya waktu main bola ngaji terus dari reporter nang ngomongna make bahasa naon setan itu mah budaya ya
Hati-hati saudara. Maaf, saya bukan menghina. Saya bukan menghina. Sebatas yang saya tahu. Ka'anaka pailam takun painahu mun maneh teboga keyakinan maneh nenyo Allah ku mata hate maneh mun dipanjangan mun maneh tepapangih jeng pembimbing nuwani ngabimbing yen maneh tenenyo Allah seperti ulama biasa dosen biasa tetepi paling oge karena yakin Allah ningali nah jenah TTT kelas emergensi teteh gawat darurat UGD mun mana hirup masih kena gula bentah dina eta maena UGD unit gawat darurat tamah henteu teuing ah yakine Allah teh ningali unting di mana Allah na geus ya kita percepat saudara insyaallah talkin geus beres penjelasan geus beres tinggal asup kana bager kersaning nu maha kawasa sim kuring sareng ayah Yusman tahu sabar teh ya basa kaki dulu teh dek mana ustad adek ada waluran mana mana jelah mana beladinya ngacung dek katemboy ngacung cu budak lunguh dah santri ustad nyekal madrasah kunaon ku ajengan jajian dihormati teh nyoreka dia bulan iya jeung kulawargana jeung inungna eta teh nangtung ka ditu arah batur nempuhan cicing lanan cantitah diuk cicing ngawaro ka kolot budak lugu teu boga asongkeuneun nanaon di kampung di waluran kunaon ku singkuring malam iya diparengkeun ku Allah we kirim ka dia bari manehanana kapungkur simkuring caranya Yusman kaditu kurah koreh nu ditanyakan maksud kuring hayang papangih jeng ngaran jelema nu ngaran abahi usup usup Yusuf dek usup Yusuf abah teh usup Yusuf tuh tos calik cu kuring jeng ayah Yusman kadinya barang datang kadinya bo datos pupus jarah kamakomna sugan aya kitab ditinggalan euy aya cenah wa ieu diinjeumnya ku aa cintenya dipotokopi tuluy dipotokopi tos nu aslina pulangkeun deui ku kuring ka ditu ah dituna we ke satu saat bangun diperlukeun etap kitab satu saat maka sabada guru agung pupus hadrotis syekh kiai haji ahmad saibul wafat tajul arifin pangarsa abah pupus bagaimanapun simkuring sebagai khodimna sebagai pelayan beliau harus berpikir cukupkah ikhwan ini zikirnya hanya sebatas zikir ba'da sholat wungkul sebut saja lagu wajib gitu zikir zikir wajibna zikir pokona hemat saya tidak cukup sebab ketika pungkur ge di zaman abah sepuh mula aya riyadhah 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 teh latihan TKN Pondok Pesantren Suryalaya termasuk TKN yang dibijaksanakan. Istilah kalimat dibijaksanakan seperti halnya balung sapi. Balung sapi paha dan paha dan betisnya besar atau kecil? Bisakah diberikan kepada bayi? Bisa dengan cara ditepung di blender. Dibubur jadi makanan bayi si bayi makan apa? Makan balung sapi. Itulah kebijaksanaan guru. Amalan yang begitu beratnya torekot ini amalan berat pak, maka banyak orang yang mengatakan lain bagian orang macan waktu karena mereka tahu kebanyakan bahwa torekot itu berat. Maka guru agung pangeresa abah saking sayangnya kepada umat beliau bertajdid berijtihad melakukan pembaharuan ditepunglah ditepung sehingga amalan ini menjadi ringan orang sibuk pun orang awam pun orang bodoh pun bisa menjadi pengamal alhamdulillah kita ini bayi tapi bisa makan
balung sapi. Tuh. Tetapi hati-hati. Jangan terus-menerus makan bubur. Geus huntuan mah tuh balung naik ka rokot. Kitu pemikiran ajeng-ajeng ku diceskeun mah. Nah naonan teh ajengan make ngayakeun riado-riado segala rupa. Eta mah meunang nipung ucu. Untuk istiqomah mengamalkan yang itu saja sulit. Kadang-kadang masih ada bolong-bolong, masih banyak orang walaupun sudah diringankan ingin diperingan lagi. Kalau selamanya terikat di muka bumi hanya seperti itu, maka Islam tidak akan bangkit. Islam tidak akan bangkit. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV bagaimana tragedi di Suriah, di Damaskus, sekarang terjadi dibom, tembak, pembantaian. Itu salah satu upaya untuk menghabisi umat Islam. Bapak melihat di televisi tentang Mesir, perebutan kekuasaan, tentang Tunisia, Libya, 21 negara wilayah Arab pusat Islam semua diobok-obok. Hakikatna kersaning Allah tong lepas tidinya. Sejahat-jahat Yahudi, tetap si Yahudi juga manusia, wayang-wayang yang dimainkan Allah. Maka umat Islam pun harus bangkit. Bangkitnya terserah. Ada yang dengan pemikiran, dengan keuangan bikin rumah sakit di Palestina, Kabupaten Sukabumi, mohon maaf, baru membantu sekitar 400 juta dari hasil infak 1000 dari masyarakat. Kabupaten Bapak ngeus canting tehnya. Jadi ajengan teh ulah nguyek selemur eta we ngurus. Pikirkan. Mungkinkah kalau begini kita membersihkan diri lalu kita memohon kepada Allah agar Allah menolong umat Islam yang sedang tertindas di muka bumi, lalu doa kita dikabul oleh Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada negara-negara yang sedang tertindas? Mungkin? Bisa? Kusaha? Saha nu migawena? Urang mana? Mana jelema mana? Kadinya ajengan-ajengan. Makrifat bukan cuma untuk kenikmatan Anda dengan Tuhan sendiri. Makrifat itu kemanusiaan. Tolong menolong, ta'awun. Atau Gusti, hari Gusti mau ngerenken tembakan, bombardir kepada umat Islam, masih ada satu lagi Gusti caranya apa? Cenak asup Islam Yahudina. Ya. Bisa Allah? Yahdillahu linurihi mai. Ayeuna duanana henteu. Yahudi teu asup Islam, Islamna raja terus. Ai urang cicing we di dieu. Ah, da teu bihi ieu ti abdi mah teh. Sanes urusan abdi pangersa. Saddam Hussein, terus yang lain kalau masih ada. Itu ahli sunnah wal jamaah, Kang. Ai politik busuk di belakangna. Bisa lanjut? Ya, banyaklah. Kanggo contoh mah di dieu sabeg-breg tah. Bagaimana pembantaian di Palestina dan lain-lain. Banyak organisasi lain teriak dengan bendera, Allahu Akbar, duruk naon. Bahan geuningan, jangan salahkan, mereka caranya begitu gitu. Salira arek itu masih ada cara yang santun. Antara lain munajat ka Gusti Allah. Kalimat la ilaha illallah yang kita amalkan selain untuk memperbaiki kalbu sendiri, maka perbesarlah dengan yang disebutkan muraqabah. Naon cenah? Muraqabah. Kuat dibaca panjang lebar. Yeuna lila waktuna ieu geus penting teuing. Ngan balageura jelemana tuh. Satu, ada 20 tingkat muraqabah di dalam tarekat Qadiriyah. 20 muraqabah. Pernah? Sawareh geus ngamimitian? Aya nu geus tamacan. Hayang teu? Betapa besar jasa Abah Yusuf Nutbahula tahun 2000 surat, tahun
1800 berapa cep? 1802 kalau tidak salah sudah ngamu mulai buku amalan murokobah. Maka saya buka murokobahnya adalah tuh, bismillahirrahmanirrahim, satu murokobah ahadiyah. Saya sandingkan dua kitab, yang pertama Fuyudotur Rabbani dan kitab At-Tariq Ilallah, yang kedua saya sandingkan dengan bimbingan murokobah di para leluhur. Lalu saya ramu di dalam kitab Fuyudot, kasadaya anu hayang ningkatkeun memperbaiki diri supaya leuwih deket ka Allah, la ilaha illallah teh 100 ribu. 100 mendengar kalimat 100 ribu, tertarik apa takut? Kebanyakan takut. Takutnya itu yang harus saya buang. Maaf, dengan tidak bermaksud sombong, angkat tangan yang sudah selesai tahap 1 100 ribu. Tuh, tinggali batu rajek. Tuh, kia yang ngacung ucup, ulah kia mah merdeka sih kasih unyil. Tuh, yang ngacung jeng uak. Asar gitu aing uak cenah. Pan aing jiwa militeran sih mah. Untung wak turun, dunungan can turun menik sembilan. Tengenah aja jenggo. Kurang lebih ada 70 orang yang sudah selesai 100 ribu. Alhamdulillah. Cing rek nanya, coplok tuh cili mana? Irung sugan lesot sebelah. Wani serare? Kunaon uak tuh abdi mah badai di bumi emi damalna. Kenapa? Sebab ini perintis, masih eksperimen, percobaan. Bisi aya dampak kana fisik. Bisi aya leneng giung, sebab sebenarnya mengamalkan yang 100 ribu ini bukan sebatas baca-bacaan, tapi kita mulai masuk pada wilayah aura. Murokobah hadiah di pigawe nate 10 ribu, la ilaha illallahna. Fokus dina kolbuna adalah yen kul huwallahu ahad. Sadaya sifat Allah, af'al Allah, zat Allah hiji, teu aya duana. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Latipana latipah kolbi. Fokus kana ngolah eta supaya urang weh dah jeung Gusti. Tong ganeng tong loba omong, sabenerna ieu teh mengulang deui lalakon Wali Songo bareta. Ngan maneh tong ngarasa jadi wali heuh. Jadi wali mah puncak gunung gede, urang mah di sisi laut kokosodan. Dibanding jeung nu teu daek init-init acan alus kana urang. Supaya naon anak ngomong gitu, supaya salira teu stres. Cia langsung isuk-isuk geus ganti baju. Waliullah. Ah, saya tidak bertanggung jawab. Mun aya pengikut Riado overacting, itu di luar tanggung jawab kuring. Jangan gitu mah geus sarana. Pan urang teh ka isman film, aipanya teh cara dina film nih. Sunan Kalijogo kitu we sakedeung. Jadi we kun payakun eta mah dina film, nya film kudu 30 tahun heuh. Kade ente salah berpikir. Si ieu nya hun prosesna. Saya tahu prosesnya. Saya berani membuka karena saya tahu prosesnya. Referensinya cukup. Udah legalitas saya sudah cukup. SK geus boga, berwenang saya nyeunuk kitu. Ngan teu ngajamin jadi heeh, tapi nu penting diproses heeh. Nu penting proses. Matak tong ngomong wali kalimatna takwa we kitu heeh. Lamun ngomong-ngomong wali dikareupkeun maneh disengsirikeun batur tungtungna, mending ngomong takwa gera. Aing ngomong takwa mah teh takwa sampurna ge. Mulai nu nyalahkeun heeh. Presiden sorangan, jadi saudara-saudara sekalian, negara kita ini ingin membangun manusia paripurna. Apa paripurna itu sete? Waliullah, ya itu dia ceskeun. Ngan kalimatnya, kalimat itu masuk mata keruas karena celi. Engke anak nu disalahkan, panaya tak jangan ti Sukaraja, tu di Indramayu. Begitu Pak Yanco ngomong-ngomong tentang mari mohon bimbingan Kiai Jejen, kata jelema geus lila teuing dicekok ijin ke anak murung, beletak teh ngomong di Indramayu, tidak setuju.
ada 30 poin kesalahan ajengan jejen, antara lain ajengan jejen mengaku jadi wali. Iraha mun areke deka wali-wali daya ngadua agar orang tua saya diselamatkan, atau wali murid sebab anak saya sekolah dan kuliah, atau wali nikah sebab anak saya geus kararawin, saya boga incu 14. Saya bukan guru di bidang ini, tapi pelayan. Tah ilmuna, tah tempatna, tah cayina, tah saurna. Aikeur aya, aikeur eueuh, ngaliwat ku sorangan. Eueuh biasna mawa maneh. Rido? Tuh, gera geus genah. Punten ah. Mudah-mudahan lain somong ya. Aya sabaraha jalmi pangersa ajengan di Sukabumi nu sanggupkeun kikituan? Balikan deui ku aing. Mana witos aya abdi bade ngiringan? Di palih mana? Palih Segaranten bilih? Di palih Cicurug? Upami aya jalmi anu geus memahami kitab proses makrifat, proses ihsan dengan SK lengkap dan berani berkorban tidak meminta imbalan, di palih mana? Di dia. Sugan teh geus loba batur. Mun loba batur syukur serek pareha. Mun di dia pareha nya tamu hiji-hiji acan. Di pasantren anu aya tu jelema keur paruasa, punten kalayan hormat, naon tujuanana? Hayang laku doa supaya loba semah ngaririm duit. Jadi kadinya jigna. Da saya ge mantan nu kitu bentadina. Salah nu kitu henteu. Ulah macet di dinya ngan, ulah macet di. Ieu teh mun ngadidik marifat ieu teh hese teh suka muni eueuh. Lain eueuh sugan anak teh nyaho heuh. Mun teu aku ketemu mun MUI 30 tahun ku teh nyaho. Ipapai ku anak 47 kacamatan teh mangih hiji jaca. Da nu kieu mah kudu ni korban ilmu kudu luhur urang lagi kudu ngamalkeun deui. Jeung teu meunang nenta duit teh kumaha. Kudu urang nu korban terus. Puluhan juta teh cuk biaya punten. Lain maksud ngadong dolek, tapi supaya produktif, supaya pugu hasilna. Itulah muraqabah ahadiyah. Membaca seutik si pajar eueuh kitabna. Ilaruhi Abah Yusuf, ilaruhi Kiai Sidik, Al-Fatihah. Tadi tegas kapangi mana cewek? Merokobah. Ya bahasanya masih kira bahasa campur bahasa Banten. Hari iya merokobah. Hari merokobah eta ayat 20. Kahiji latipahna latipah kolbi serta merokobahna mukorobah merokobah ahadiah. Bagaimana caranya hati kita menghadap kepada Allah serta mengasah. Saya campur dengan bahasa saya, serta mengasah keyakinan bahwa zat Allah, sifat Allah, af'al Allah adalah wajib dan sempurna, jauh dari segala kekurangan, berdasarkan kalamullah kul huwallahu ahad. Dibantu dengan buku lain, muraqabahnya adalah 10.000 la ilaha illallah. Kalau cepat 1 jam setengah, tapi kalau pola di sini berapa jam? 2 jam, tugas ngelaksanakan tuh. Ngadana sakieu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10.000 dua jam. Tapi lamun make pola marantena, 10.000 sejam setengah, ngan kudu cepat. La la il, la la il, la la il, la kadang kita kajauan, lain salah nu dikir, salah nu ngadanya jauh teuing. Datik ada ketan mau nu dikir, dimana dikir? Budak ayah badut tang ngomong dorang. Kita kan ngomong serius sebenarnya, tapi ngomongnya aku dibarikil. Itulah bisa, mampu. Tuh 100.000 atau 10.000, eh mana? Kumawa upami di bumi, sim kuring cantangal waler bisi ayah nyeleneng nek.
mentak di dia weh lah. Boleh. Ah, mau tilu poe wan rek lu. Rek lu 2 jam wungkul umpamana. Pek teh teuy. Tapi kudu ka kontrol di komplek ieu atau di kaler di ditu supaya anak ngontrol. Katemu ieu bangun rada geuneuk beungeutna. Geus sare. Mungkin tegang dina pikiran anak mun ngamalkeun ieu saya geus ka mana nu kieu mah. Perlu aya dibimbing mah. Tak kudu aya biidnis syekh. Kudu aya bimbingan guru. Anak lain mursyid tetapi kumaha teh pun mursyidna geus mulih heuh. Nya kuringan nu bodo. Babantu ngurus nukil. Mudah-mudahan sing lobah 5 ripat ke. Karomat matong diudag-udag, ai alus ma amalna datang sorangan. Udago dagabu acau. Hasil nate. Mun maneh hayang cau urus tangkal cau buah mah. Palsapah jero etes. Di dalam belajar mendekati Allah tong sok mudag-mudag kulian urus we ibadah cing bener engke teh ngalaman meneh oh. Jadi kinya tong ganeng kitu we sabenerna kita ini terlalu jauh dari ilmu itu insyaallah. Yang kedua adalah muraqabah ma'iyah naon cenah ma'iyah sarua 10.000 ngamalkeunana 10.000 mah ngan ukur 2 jamun 3 jamun nya ku anah henteu di 100.000 sakaliguskeun tetapi nu hayang 100.000 sakaligus alus lamun diitung jeung muraqabah jadi 230.000 sakali deui nu geus beres 100.000 angkat tangan hek calangap aya huntuan eueuh jelema jadi teu murag huntu hiji-hiji acan euy ulah dianggap berat maksudna muraqabah nu kadua adalah muraqabah ma'iyah ialah kita sekalian menghadap kepada Allah dengan tekad bahwa Allah itu selalu beserta kita usik malik lempang cicing Allah jeung urang teh sekedar pidato mah udah masuk ke telinga dan ke otak kita mengangguk tapi kalbu belum merasa asup kana zikir la ilaha illallah ieu nu disebutkeun amalkeun kalawan nyanya kalimatna ge kalawan nya nya kali tong asa pangluhurna mane dina pengamalan karek bisa sakitu terus brai engke terbuka wilayah latifah kolam salira saterusna geus we diomongkeun mah dua we lah bebetkeun we muraqabah aqrabiyah merasakan kedekatan Allah anu genep jam nu mana tadi emut nomor berapa? Rokobah 7. Rokobah 7. Nah, ya kamana jigna? Ini mendekatkan kita kepada Nabi Adam. Sebab latifah kolbi di dia teh pusat keadaman. Nabi Adamnya di langit satu, alat konteknya latifah kolbi. Supaya mana yang ngehirupkan keadaman nadiri salira. Nu kadua adalah kadua kadejigna latifah sabaraha latifah turu menggunakan muraqabah muraqabahna adalah ma'iyah nabi Ibrahim ka Ibrahiman ayana diriman Allah panyate awak teh sakadar di jero teh we wungkul di belah kanan di dia teh aya ka Ibrahiman ucu sifat ka Ibrahiman lain Nabi Ibrahim cicing di dia salah eta aliran sesat eta sifat ka Ibrahiman teh ayana di dia mantak tadi ditemongkeun dina latifah belah dia mah positif latifah ieu engke naik kanu katilu ka dia nyalimpang latifah naon latifah tu sirri nabi na kamusaan imah hayo nyeritakeun Nabi Musa baheula mawa itu ko ngelehkeun Firaun ai Musa na dari maneh teu diurus wa itu kumaha ngomong teh asa kitab nih kitab ne lu itu maneh mah keukeuh asa lieur teh ngaji teh kieu biasana ge ajengan terang-terangkeun kieu ngaji nu geus-geus mah sebatas ngamotivasi maneh supaya daek dikir biasa sapopoe ai ayeuna mah anak geus nerangkeun lonjakan ke depan
Urang taraskeun ka putrana ka Al Mukarram ajengan Asep. Pangeresa Aang nu juju meneng ajengan kapungkur riadohna naon wae nu dipaparinkeun ka jamaah. Han? Riadoh-riadoh nu sepuh-sepuh. Naon ning make jaya prana segala pun itu. Kamanusaan melek segala rupa. Wuh. Dakuring oge aya isad-isad sakit teh sok dicumputkeun ku rama anjeunna. Punten e, amun kuring init ka angkat ka Cianjur. Kadang-kadang batur mah tuang heula kuring sok diampihkeun. Jangan dieu di masjid. Mohon pangersaan asup. Asup. Asup kana naon cenah asup teh? Asup kana lomari gede teh ning peti ho. Tutupkeun ye pantun ho. Teu dibere petunjuk urang kudu naon di jero antepan ho. Aing mikir wae. Biji le urang tina peti eta barakatak ning beliau mah. Wah, Bahrul Hayat oi. Bahrul Hayat saumur dunya aing kakarek geus ceuli Bahrul Hayat ceu. Naon bae? Lautan kehidupan. Kelas-kelas kitu mah bahasana tos bahasa rasa. Tah ieu akrabiyah. Kenaek deui kana muraqabah mahabbah, cinta Allah. Nabina dibelah dia adalah Nabi Isa. Sub ka wilayah tengah engke muhasabah subna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gancangan genep muraqabah dairatun fil qaus. Lain kaos sangsang. Qaus qaus teh naon? Saperti hana Nabi Muhammad nalika mi'raj. Qoba qaus qausain au adna. Kaus teh sangat mendekat kepada Allah. Kira-kira sajam paringin semakin dekat kepada Allah. Kaus dikirna la ilaha illallah kene. Tidinya naik kana daerah hakikat kamalat wilayatul ulia adalah daerah makrifat kamalaikatan. Kamalaikatan. Tidinya kana dalapan muraqabah daerah kamalat nubuwah kamuliaan para nabi. Jadi orang merapatkan kolbu kita kepada para nabi 10.000 fokus ngadeketkan ke para nabi. Nanti muraqabah ke 9 adalah hakikat kamalat risalah mendekatkan kepada para rasul, karena banyak para nabi bukan rasul. Jadi kan nabi heula anu jumlahna 124.000 kakarek didinya masuk ke para rasul yang di jumlahnya 313. Setelah itu ke 10 muraqabah lagi 10.000 lagi 2 jam lagi atau 3 jam lagi masuk ke wilayah ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi lain dongeng nawe nyeritakeun da kapungkur mah jaman Nabi Musa. Tama dongeng cita. Cerita genah didenge. Ari kukieu mah ku dzikir lain, urang nu masuk jieus. Tersambung dengan dia. Hayang teu? Nyesan. Boga ilmuna? Aya kitabna? Boga pembimbingna? Tinggal darwe tuh. Hakikat maqamu khulla, maqamul khullah. Nyaeta naon? Ka Ibrahiman, kamuliaan Nabi Ibrahim. Tuluy muraqabah dairah hakikat al-musawiyah masuk kepada muraqabah dairah Muhammadiyah. Nyamungkeun urang ka Nabi Muhammad online. Kada salah paham ente. Jadi lamun geus deukeut jeung Nabi Muhammad jadi genah meureun anana loba menta tuh kadanya we jorna. Ecek-ecek surudut deui. Tersepun Rasul teh sia mah nu kitu dibebrek. Tuluy masuk ka mana? Ahmadiyah. Sekali ini tadi saya katakan kan, bukan Ahmadiyah organisasi, bukan, tapi Ahmadiyah di sini bagaimana kita mendekatkan kepada Nabi Muhammad dari sisi nama langit. Sebab di langit dia Ahmad. Di bumi dia Muhammad. Kuat dikitu geun da, Cuk. Lanjut muraqabah al-habbi as-surfi. Muraqabatul hubbi as-surfi. Bagaimana kecintaan yang bisa merata pada pihak lain? Sorpiah. Lanjut. Kencangan. 16. Muraqabah la ta'yin
latayin teh laisa kamitslihi syai'un. Fokus karena yang Allah tuh bisa diseruaan. 17 muraqabah hakikatul Ka'bah. Dengan hormat, syukur banyak yang berangkat ke tanah suci dari Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 200.000, kecuali sekarang pemangkasan karena ada urusannya di sana. Ketahuilah saudaraku, ngabringka ditu teh nu dikurilingan teh batu ne. Sebenarnya batu Ka'bah yang sebenarnya yang mana? Batu Ka'bah yang sebenarnya adalah batu Ka'bah yang dari lapis bumi ketujuh ketika digepak dengan sayapnya Malak Jibril, maka dia keluar nonghol sebagai pilar yang Nabi Adam jeung Ibu Hawa mukim di dinya, patok. Sebagai bukti di situ ada batu patok dari Allah, maka dibangunlah dengan tembokan itu pilarnya. Hakikat Ka'bah yang sebenarnya kolbumu dina diri mane. Mata kunaon numurilingan Ka'bah loba tapi Islam rajet wae di mana-mana. Tiap tahun tara kurang 3 juta anu ngadoa di ditu tapi saha nu diijabah? Asudes di mana ngadoa? Doa khutbah atau doa kunut, kunut tarawih. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Yemen, Allahumma ansuril muslimina. Amin. Muamin tiga amin. Amin. Tapi kekeneh di mana-mana Islam rajet. Kunaon kunaon kunaon? Sebab nu disentuh lain rahasia Ka'bah. Nu disentuh cangkang luarna lain goreng alus daripada henteu sama sekali. Kade puas ku didinya. Kementerian Agama punten kurang kersa dugi kadinya. Ngabahas bab haji teh malah bangun ulah jangan jejen ngilu pembekalan ka urusan haji teh. Tungtungna calon haji korpri di dieu wae pembekalanna dimimitian ku eta dakar hasa cenah. Kumaha teh komentarna teh? Urang ngadengkeun lain komentar seutik. Komentar dari jamaah haji korpri yang mendapatkan bimbingan bekalnya masuk ke dalam wilayah tasawuf. Coba ngomong seutik. Nah jadi corek, nah benar jembat tuh. Ya komentar dari rekan-rekan yang mengikuti BLH korpri yang dibimbing hanya satu kali di sini, tetapi hanya dengan satu kali itu banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak diketemukan di tempat-tempat lain, terutama dalam supistiknya, hakikatnya, karena ibadah itu senantiasa ingat kepada Allah. Hek kemah sanajan bapak-bapak calon haji ikut di KBIH mana KBIH mana, coba memeh berangkat teh sakali mangilu di dieu sajam berapa jam? 4 jam, tapi kan dilatih jeung nguriling toap nananaun di dia teu kudu mikiran mayar sabaraha ya, da saya mah lain kuli karunya ieu haji ngabring ka ditu balik ditu semoga mabrur amin. Nah make di aminan biasana di aminan heuh naon mabrur teh teuing ah mabrur heuh ai teu paham nu kieu mah uco moal beunang rahasiana boh salat boh nanaon oge saya percepat. Muraqabah hakikatul Quran. Ya, selain daripada Quran dibaca, dipahami, juga Quran harus ditarik rahasianya, disedot kana kalbu salira. 10.000 deui teteh. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Kana Quran fokus. Dibayangkeun rupa Qurana, dibayangkeun eusina, dibayangkeun capekna Rasulullah nampi Quran ka pungkur. 23 tahun nampina kadang sada loceng tetrengtengan, kadang usum tiris tapi lutlet kesang saking ripuh na nerima wahyu naik na ka Jabal Hiro. Illallah la ilaha illallah cipanun cinta kana Quran. Tapi diajar torekat teh jadi jauh tina Quran. Sekte teh sifat sekte teh tersep teh punten kade murid-murid surya laya jangan jauhkan ihwan dari Al-Quran, justru tinggal yang muraqabah Quran. Muraqabah Qur'an. Setelah muraqabah Qur'an sama aja 10.000. Terus muraqabah hakikat salat. Syukur Allah mere salat. Dalamun Allah teu mere salat, urang teu apal cara ngadeheus ka Allah. 10.000 tengah nuhunkeun kana salat tunggu. Naon deui? Muraqabah daerah al-ma'budiyah as-surundiyah. Nu terakhir ke-20.
Mudah-mudahan orang tiasa melaksanakan engke beres eta 20 alias 230 ribuan masuk kana asma nu kadua. Nyaeta naon? Dikir hopi 78.000. Aduh, apal keneh didinya daripada orang ge. Da urang can beres. Ya. Didinya mah geus beres, tu mentak ana diliwat ku kawan-kawan. Da ana loba kasibukan itu ini. Nama nanti satu itu bulan ini balik lagi kana la ilaha illallah. Bulan depan kalau ada umur masuk asma hu. Tadi teh hu 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 hu. Berapa ribu? Aduh, dengekeun batur geus tararimu. Teu kabitanya euy. Ana ge encan eleh kumanehna tuh. Tak itu udah sama lain guru cek saya ge, tapi po pelayan. Oke. Masuk deui kana la ilaha illallah. Jadi per bulan satu asma aja tambahannya. Tong diajolkeun bisi bisi tegang ya. Balik deui kana muraqabah la ilaha illallah. Kitu euy, geus. Tas hung ge naon, cu? Hai. Hai. Tuh, tanya hai. Hei, kos nu ngagerowan. Hai, hai. Hayyun, Allah yang Maha Hidup. Hai, 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 hai. Berapa ribu? 80.000. Oke, bereskeun ku salira engke. Bisa, bisa? Bisa. Teu kudu ngadadagong masantren heula timu itu timu ieu heula. Lain anti kana ilmu. Ngan hal nu kieu mah tidak terlalu tergantung kepada luasnya ilmu, asal dibimbing ku ahlina. Kunu paham lah ana lain ahli kunu paham. Nanti masuk kepada wahid. Wahid Allah satu, Allah satu, wahid, 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 wahid. Maka ya bisa ya wahid, ya wahid, ya wahid, ya wahid. Ning wahid we wungkul asmaul husna. Nanti masuk pada aziz. Masuk pada wadud. Jadi la ilaha illallah terus muraqabah naik. Asma 13 kurang digarap. Mudah-mudahan ieu petunjuk. Ajengan jajan teh kengeng wiri ti pangarsa Abah. Kengeng. Saya pulang dari Mesir tahun sebenarnya 2002 kalau tidak salah. Lalu saya sodorkan kitabnya ke pangarsa Abah. Abah, abdi kengeng kitab ieu. Buleud euy. Komentar beliau mah meni geuna kan hate teh teranyentang batur. Nah naunan mau anu kieu? Na teu mah ilmu ti Abah. Eh, atuh lain mursyid kitu mah. Mualin jepret tengarannya. Dihargaan saya jauh-jauh ngapung ke Mesir mau kitab disangakan ke Abah. Saya beli tiga, saya satu, pengarsa Abah satu, kawan saya yang lain satu. Tuh, diawas ku Abah. Buleud euy. Mana wiwidi bade dikeureuyeuh heh kadinya. Tuh, cukup sakitu ge kalimahna. Tuh kudu make SK bahwa ajengan jejen sudah mengamalkan dilaksanakeun ku anak. Saya ada kesalahan waktu itu, lapat Allahnya dijaharkeun harita. Jadi saya berkesimpulan di TKN Suryalaya mah teu aya lapat jalalah nu dijieun amalan jahar. Teu aya lapat Allah nu dijieun amalan secara jahar. Ketika saya coba dijaharkan, saya pening tah, kos nu murag dina pesawat. Saya telepon langsung sekri pangarsa Abah. Assalamualaikum Kang Yusuf. Abdi ngamalkeun lieur yeuh. Lieur. Deus ka pangarsa Abah. Abah, ajakan jajan lieur. Sadiakeun cai. Tuh gitu guru mursyid mah. Sadiakeun cai lain teh cocoh lebok sia. Lain kitu. Sia mah talanyang-talanyang wae. Henteu kitu da murid anu kelas-kelas. Sebutlah kelas perwira tinggi jenderal murid minangkana. Teu dipagak henteu kenekeun-keun. Padongkeun kita telepon kana eta kana gelas diinum ku anak cina cager langsung matak saya rubah untuk kopinya kita kopikan untuk lapat jalalah kita kopikan matak sararea keritulinya digocrek teh teh naonnya lilinieun lainnya. Allah 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 berajaman teh. Sapoe nya. Sari semalam tangga gocrek gitu. Tunuh eureun heula. Sare beunta deui mani heula salat gocrek deui. Anu make tas we cetrek tu. Ana ge sarua da tuh. Nginjum ti santri tong ba omong. Gitu keur ngagidik ka mana-mana bari ngontrol dapur, kadaharan pan penanggung jawab saya mah. Bari ngontrol cai bisi teu bener bisi anu.
Terus anak jalan seruat. Bisa? Hayo dah, dah. Lamun hayang naik martabat amalkan kelawan nyanya na naon deui berarti jalanna iya. Coba suka bumi memelopori. Amin. Saya kira selesailah penjelasan malam ini, cukup lama sampai jam 12 lebih. Hadirin juga ibadah gede sebab nahan diri dah hati makmung tadi yang gerak keluar. Komo ana capek heu ngomong tadi. Bari teu ngenta kulian. Jadi mudah-mudahan kita semua ikhlas, amin. Rabbana la tusikulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Ya Allah, mampuhkan abdi kana ngaridhoan zikir la ilaha illallah. Mampuhkan abdi ngaridhoan kana asma 13 ya Allah, supaya abdi benar-benar marifat ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi eta cuk hanapkeun. Allahumma ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.